Jadi masuk, sekarang punya sedikit satu. Assalamualaikum, Stas. Sekarang dua. Ustaz dah ready ke? Okey, sekejap. 1 minit, 2 minit. Oh, ada lagi. Okey, tak apa. Dah buka ke? Ada kan? Kita masih dah. Tunggu Ustaz. Boleh Ustaz kita mulakan ni time ni sekarang? Silakan. Kalau dah ready. Okey, baik kita mula insya-Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Kak Syida, Kak Liza, siapa lagi dia punya Puan Syafi ni dan lain-lain lah yang apa yang biasa menjadi kita punya moderator dan juga semualah pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan topik-topik muamalat. Nota saya dah letak dalam kita punya chat tu. Baik, hari ni kita nak berbincang tentang isu, ni tajuk pilihan. Sebenarnya saya kadang-kadang pun fikir apa lagi yang kita nak bincang dalam isu muamalat ni. Jadi sangat dialu-alukan kalau perempuan ada tajuk-tajuk tu boleh bagi. Dan kita ada topik yang belum kita bincangkan dan rasa sesuai ataupun nak kita bincangkan boleh bagi je, tak ada masalah. Dan hari ni tajuk pilihan kita isu berkait dengan apa, boycott lah. Ataupun isu berkait dengan sebenarnya isu boykot tu isu-isu pecahan je sebenarnya. Tapi isu paling besar sekali ialah hukum kita bermuamalah ataupun menggunakan perkhidmatan dengan orang-orang yang bukan Islam. Kan kita akan tengok daripada sudut panduan sejarah dia, kita akan tengok juga daripada sudut panduan berkenaan dengan apa yang kita kata sebagai hukum hakam fiqah yang terkait dan isu-isu yang insya-Allah kita nak cuba tengoklah. Okey. Okey, kejap eh. Okey, jadi saya share kan dia punya slide tu dulu insya-Allah. Okey. Jadi bila kita bincang tentang isu ni, maka sebab tu saya rasa tajuk yang lebih tepat selain daripada isu boycott tu ialah hukum muamalat dengan non-Muslim ataupun pelaku maksiat. Pelaku maksiat ni yang buat dosa lah. Kan? Maksudnya kita jual beli dengan dia, kita gunakan perkhidmatan dia, kan kita gunakan dia punya kepakaran dan sebagainya. Ini antara benda yang kita nak tengok dulu sebab ini punca dia. Punca kepada isu boycott, isu apa semua tu, puncanya dulu ialah kita pergi kepada menggunakan tu dulu. Okey, jadi kita tengok dulu isu yang pertama, hukum muamalah jual beli dengan non-Muslim. Okey, jadi secara umumnya kita punya syariat kita ni, sebab tu Nabi SAW sebutkan, nanti kita tengok dalam beberapa hadis. Sebelum tu kita tengok dalam kaedah fiqah menyebutkan bahawa al-aslu fil muamalah al-ibahah. Idla apa ni, asal daripada sudut bab muamalat ni adalah harus, kan, hatta yadul dalil ala tahrim ataupun ala tahrim, kan, sehinggalah ada dalil ataupun hujah ataupun kalau kita kata istilahnya fatwa lah ataupun hukum yang menyatakan haram. Sebaliknya,
Maka asal dalam buat muamalat ni, dia adalah satu perkara yang harus. Dia macam kita makan, minum dan perkara-perkara yang lain. Maka asalnya adalah harus. Jadi bila sebut tentang harus itu, maka ada sebahagian di kalangan para ulama' fiqah. Sebagai contohnya, kalau majoriti para ulama' kata asal muamalat itu haruslah. Melainkan ada dalil yang mengharamkan. Tetapi ada juga antaranya Imam Ibn Hazm ataupun Imam Ibn Hazmin. Beliau ni pakarlah dalam mazhab Zahiri, kan? Mazhab Zahiri ni macam mazhab kelima lah dalam Islam. Dia tak tidak tidaklah sesat ke apa. Dia adalah mazhab yang diiktiraf, bukan Syiah ke bukan apalah, kan? Dia ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri. Kan? Jadi mazhab Zahiri ni diasaskan oleh Abu Ja'far ataupun Az-Zahiri, Abu Daud Az-Zahiri. Kan, Abu Daud Az-Zahiri ni satu ulama yang hebat juga, tetapi dibawa mazhabnya itu sebab hiduplah, sebab kerana mazhab itu hidup, kerana ada pembawa mazhab, dan pembawa mazhab itu yang sangat terkenal adalah Imam Ibn Hazminah dalam kitabnya Al-Muhalla. Kan, jadi kitabnya Al-Muhalla itu menyatakan bahawa, kata beliau, al-aslu fil muamalah at-tahrim. Asal daripada bab muamalah itu ialah haram. Maksudnya tak boleh buat dulu. Sehinggalah ada dalil yang mengharuskan. Macam pelik sikit kan? Sebab kalau ikut pandangan majoriti para ulama' tadi, kita sebut ni semualah Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Iaitu asal muamalah tu harus. Sehingga ada dalil mengharamkan. Dia terbalik pula. Asal muamalah tu haram. Sehingga ada dalil yang mengharuskan. Saya nampak bukanlah salah pandangan itu. Dalam konteks kita semasa zaman sekarang ini, kalau bab-bab penipuan nak kenakan pembuktian, maka bagus juga kalau kita kata haram dulu. Maksudnya jangan terbabit dulu. Kan? Maksudnya jangan terbabit dulu. Jangan kita buat dulu. Jangan melabur dulu. Kan? Jangan ikut dulu. Dan kemudian barulah kita dah jelas buktinya, dah jelas tidak ada perkara-perkara yang diharamkan, baru jadi harus. Cantik juga kan? Tak adalah kita kata pandangan Ibn Hazmin itu salah. Walaupun kebanyakan para ulama' terima asal jual beli itu harus. Okay, so maksudnya jual beli dengan non-Muslim, jual beli dengan sesiapa pun, ia adalah hukumnya harus. Dan sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min al-yahudi ila al-ajl wa rahanahu dir'an min hadid. Kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW membeli makanan daripada orang Yahudi. Makanan ni makanan halal lah, maksudnya kurma, gandum dan sebagainya lah waktu itu, kan? Dan kemudian secara bertangguh, maksudnya hutang. Nabi tak bayar duit itu pada waktu itu, tapi Nabi gadaikan baju besi Nabi SAW. Kan, kita fahamlah, saya pun pernah sebut kot sebelum ini, yang mana Nabi SAW beli makanan ni untuk keperluan. Kan, ada riwayat sebut berapa gantang gandum yang Nabi beli tu, kan, untuk keperluan Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada sebahagian orang datang untuk minta makanan pada Nabi, Nabi jadi sebagai penjamin. Kan, jadi Nabi ambil tu, Nabi pinjam dan kemudian Nabi gunakan, dan juga sebahagian yang Nabi sedekah kepada orang yang meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dan yang selainnya. Okey, jadi itu satu isu lah dekat situ, maksud membeli daripada orang Yahudi dengan syarat halal lah. Yang kedua, ilal ajal, maksud jual beli bertangguh. Kalau jual beli bertangguh dalam konteks masa ni, macam yang kita pinjam, kita bincang pada minggu lepas lah, jadi ejen dropship apa dan sebagainya, itu bertangguh. Barangnya pun lewat sampai, kan? Bukan beli hari ni dapat hari ni, bertangguh sebab melalui ejen, melalui post dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga pula, warahanahu dir'ah, dan Nabi menggadaikan. Inilah asas prinsip gadaian dalam Islam, kan? Bila hari ni gadai emas lah, tapi zaman Nabi dulu, ataupun nak gadai kereta ke, gadai rumah ke, itu tidak gadai tanah, kan? Kalau orang tua dulu-dulu, orang tua kita kan, nak suruh anak sambil belajar gadai tanah dan sebagainya lah, kan? Jadi itu dia punya sudut asalnya. Jadi memang benda tu berlaku pada zaman baginda Nabi SAW. Baik, dan tidaklah dituntut benda ni ataupun baju besi ni sehinggalah Nabi wafat, dan zaman Sayyidina Abu Bakar lah, Sayyidina Abu Bakar yang menuntut baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi isu yang kita nak bincangkan di sini ialah ini. Okay. Keharusan bermuamalah dengan orang bukan Islam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kan, ini menjadi dalil lah, tanda ataupun hujah keharusan bermuamalah dengan orang bukan Islam sememangnya telah disepakati oleh para ulama. Ini kata Imam An-Nawawi, eh. Namun keharusan sebut adalah terhad kepada perkara yang dibenarkan saja. Sekiranya transaksi sebut boleh membawa perkara haram, perkara haram lah, seperti mana menjual senjata kepada musuh Islam,
sebarang bentuk boleh membantu menegakkan syiar agama mereka, kan, membeli kitab apa agama mereka dan seumpamanya muamalat tersebut diharamkan. Jadi asasnya beli apa? Rumah, beli kereta, beli barang makanan, beli kita itulah kebanyakan. Sebab tu kebanyakan di Malaysia ni majoritinya yang ambil persijalan halal ni non-Muslim. Sebab mereka tahu orang Islam memang akan beli produk mereka dengan syarat ada persijalan halal JAKIM, kan. Jadi maksudnya bila mereka ikut kriteria standard yang dikeluarkan oleh JAKIM tu, mereka pas dan mereka dapat persijalan halal JAKIM, kan. Orang Melayu kita payah sikit, kan. Maksudnya saya orang Melayu kot, kan, saya orang Islam, halal lah, takkan haram pula. Jadi itu jadi isu lah dekat situ. Sebab itulah kadang-kadang dia punya cara pembuatan, kebersihan, kan, bahan-bahan yang digunakan, ambil daripada mana, tu semua JAKIM punya kerja lah. JAKIM, standard JAKIM akan check, dan itu menjadikan satu benda yang kita perlu jelas dekat situ. Persijilan halal JAKIM satu isu yang lain, dan kemudian hukum bermuamalah dengan non-Muslim itu adalah isu-isu yang lain. Maka apa-apa yang membawa kepada perkara yang haram, riba ke apa dan sebagainya, kan, hatta kalau kita dengan orang Islam pun kita pinjam dengan dia, dia kenakan interest, kan, buat ceti haram lah pun haram juga walaupun dengan orang Islam, kan. Itulah konsep dia yang kita kena fahami. Okey, so itu satu satu isu. Yang kedua, kata Imam Ibn Battal, Imam Ibn Battal ni pun antara yang mensyarahkan Sahih Bukhari, kan. Beliau ni mazhabnya Maliki, kan, mazhab Maliki. Sebab Sahih Bukhari ni semua mazhab syarah, kan, semua mazhab mensyarahkan Sahih Bukhari, kan. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Al-Aini, Al-Aini dalam Muzatul Qari syarah, kan. Imam Ibn Battal mazhab Maliki, mazhab Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani yang biasa kita dengar tu, kan, yang Ustaz Zuhairi ajar, kan, Fathul Bari. Tu itu syarah mazhab Syafi'i tu, walaupun adalah pandangan-pandangan ulama yang disebut oleh Imam Ibn Hajar, tapi itu syarah dalam Sahih Bukhari dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, kan, buat syarah dia, Fathul Bari juga nama dia. Itu semua kitab-kitab yang di apa orang kata dinikmati ataupun dilakukan kebaikan-kebaikannya di atas kitab Sahih Bukhari oleh semua para ulama, ulama daripada semua mazhab, kan. Okey, sebabnya yang menariknya, kalau kitab tu kitab fiqh mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali takkan syarah. Dia takkan buat syarah fiqh, dia mazhab Hanbali tapi dia syarah fiqh Syafi'i, mustahil takkan berlaku. Kan, sama juga Hanafi syarah kitab mazhab Hanbali, tak ada. Tapi kitab hadis semua kerjasama. Itu dia punya, dia punya kelebihan kitab hadis. Okey, maka kata Imam Ibn Battal, berurusan iaitu muamalatul kuffari jaizatun illa bai'a ma yasta'inu bihi ahlul habbi al muslimin. Berurusan dengan orang kafir dibolehkan. Orang kafir ni bila sebut kuffar ni semua Yahudi ke, Majusi ke, Nasara ke, semua sekalilah. Okey, kecuali menjual apa yang boleh membuatkan mereka untuk memerangi orang Islam, kan. Jadi yang ni maksudnya jual senjata, kan, jual peluru ataupun apa-apalah, kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i agak strict dalam bab ni, kan. Hatta kalau jual mashaf, kan, sebab tu kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi, Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitabnya Al-Muqtamad fi Fiqh Syafi'i tu, tak boleh jual mashaf. Atau bukan sekadar mashaf, helaian-helaian terjemahan Quran apa dan sebagainya, tak boleh. Tak boleh jual, tak boleh bagi kepada non-Muslim, kan. Jadi zaman sekarang ni agak problem sikit lah, sebab kadang-kadang tu non-Muslim perlu tahu juga apa yang ada dalam Quran, Quran cerita apa, kan. Sebab tu street dakwah yang sebahagian sahabat-sahabat kita buat di Malaysia ataupun di luar negara ni, kadang-kadang sebarkan terjemahan Quran, kadang-kadang sebarkan terjemahan Quran tu sebiji langsung, kan, supaya orang Islam, non-Muslim faham tentang apa itu Quran, apa itu kandungan di dalam Al-Quran. Cuma kita kata fatwa ni perlu ataupun pandangan diperhalusi dalam konteks lah. Maksudnya kalau saya saja bagi tak boleh lah. Tapi kalau tujuannya untuk dakwah, untuk fahamkan tentang agama dan dia pun berminat, maka hukumnya adalah adalah harus. Okay. So itu isu yang pertama yang kita nampak kat sini, maka hukum asalnya harus muamalah dengan non-Muslim, kan. Okay. Kemudian seterusnya kita nak tengok pelaku maksiat. Okay. Pelaku maksiat ni berbagailah yang buat dosa. Tak, kalau contohnya kalau wanita kan dulu heboh, kan, tak boleh beli apa? Beli makanan dekat bazar Ramadan kalau dia punya tu tak menutup aurat. Kan, contohnya penjual dia tu lelaki, pakai boxer je pergi gitu jual, kan. Contohlah, kan. Ataupun pakai benda-benda iyalah tak menutup aurat lah.
Jadi kita pun tengok, eh sedap tu. Apa ni nama? Bergedil lah contohnya kan. Ataupun roti john tapi tak tutup aurat. Kan. Jadi kita nak tengok isu-isu pelaku maksiat ni dia lebih besar lagi tu. Dia tu mensyirikkan Allah, dia tu buat dosa, tak tutup aurat, semua semua termasuk. Bila sebut maksiat, dia bukan sekadar berduaan je ke? Kan, bukan sekadar berzina je ke apa? Bukan. Semua bab-bab yang menunjukkan dosa, maka di bawah tajuk maksiat lah. Okay. So, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala benda yang buruk, yang kotor, yang keji. Okay. Al-A'raf ayat 157. Jadi saya ambil apa yang disebut oleh Imam Qurtubi, kan, beliau menyatakan bahawa memakan apa ni, tidak mengapa dengan memakan makanan penyembah berhala atau penganut majusi sekalipun, dan sekalipun orang yang bukan Islam yang tidak diberikan kitab, yakni bukan ahli kitab lah. Okay. Selain daripada sembelihan mereka. Dia ada kontak ke sebab ni kena jelas ni. Selain daripada sembelihan mereka. Maksudnya kalau dia orang bagi timun, kan, jiran sebelah rumah kan, bagi petola, bagi kacang, bagi apa dan sebagainya. Jadi selagi mana benda tu halal, okey, tak ada masalah. Melainkan sembelihan mereka. Kan, sembelihan sini kenapa problem dengan Majusi? Sebab dia sembah api. Kalau sembelihan Ahlul Kitab tu panjanglah dia punya perbincangan dia. Yang penting sini dia kata bukan Ahlul Kitab kan. Majusi, Majusi ini asalnya bukan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Yahudi dengan Nasara lah. Kan, Majusi ini sembah api. Kalau ada ajaran Brelui ke, kan, ajaran apa-apa lah. Tu yang dekat country home tu. Ada kampung dia tu. Contoh dia. Kan, dekat situ ke, kat mana-mana lah. Jadi maksudnya asalnya kalau kita nak jual beli tu okey aja. Kita nak beli dia punya produk Maggi, contoh kan. Nak beli produk apa-apalah, harus je, tak ada masalah. Kan, cuma daripada sudut itu lebih kita kata sebagai ahlu kiblah lah, orang Islam lah. Kan, cumanya isu-isu dia Syekh Suhaimi ke aurat Muhammadiyah ke, itu cerita lain lah. Cuma kita nak kata isu asalnya dengan sesiapa pun yang kita berjual beli, termasuklah bukan ahlu kitab sekalipun, selagi mana benda tu halal. Kan, benda tu baik, benda tu elok. Kenapa tak boleh sembelihan? Sebab sembelihan ni jadi isu, mereka sembelih bukan kerana Allah dan itu adalah bangkai. Okay, jadi bangkai tu haram lah kita makan kerana dengan sebab bukan sembelihan secara syar'i. Kan, itu dia punya asas dia. Hatta kalau dia sembelih, contoh orang Majusi dia sembelih, dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kan, dia pun sembelih. Tetap tak boleh juga sebab kerana dia hanya sebutan sahaja. Kan? Sebab tu hukum menyebut bismillah dalam sembelihan ni apa? Kalau mazhab Syafi'i dan sebahagian yang lain tu kata sunnah. Sunat saja sebut. Yang penting niat kita sembelih tu kerana Allah. Niat kita sembelih tu kerana Allah. Tapi menyebut bismillah itu harus. Ataupun ada sebahagian kata wajib lah. Tapi secara umumnya masih ada persisihan di kalangan para ulama tentang isu tu. Tapi kalau dia sendiri akidahnya tak betul, Majusi, maka sembelih dengan nama Allah pun tak boleh juga. Itu dia punya perbincangan. Okey. So Mulla Ali Qari, dalam kitabnya Mirqatu Mafatih. Mirqatu Mafatih ni antara kitab yang kita rujuk lah dalam syarah Masabih tu. Kalau perempuan pernah buka kan, masabih.org tu yang kita usulkan. Sekarang ni dah ada 2,000 lebih hadis lah. Dekat 2,000 lah hadis yang kita masukkan dengan syarah. Kan, jadi bolehlah nak tengok syarah hadis tu. Ada English, ada bahasa Melayu yang boleh dimanfaatkan. Terjemahan dengan syarah tu ada English, ada bahasa Melayu. Jadi antaranya kita guna Syekh Mulla Ali Qari lah. Baik, beliau ni menyatakan ketika mensyarahkan satu riwayat, lafaz, janganlah kamu makan melainkan makanan orang bertakwa. Beliau menyebutkan bahawa kebiasaannya makanan mereka, yakni orang bertakwa itu adalah halal dan akan dapat mencapai kesempurnaan ibadah. Kan? Sebab tu kadang-kadang macam Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i, bila mana kita kata apa, bila mana menggunakan ataupun makan di rumah Imam Ahmad, ataupun Imam Ahmad datang kepada rumah Imam Syafi'i, kan, ada yang dikata, walaupun cerita ni sebenarnya taklah berapa kuat sahih, tapi ada yang menceritakannya, iaitu ketika mana Imam Syafi'i, walaupun daripada sudut dia punya umur pun tak tepat, kan, tunjuk masa berlakunya pun tak tepat, tak apalah, tapi kita kata bila pergi tu makan dengan begitu begitu banyak sekali, kan. Sebab apa? Sebabnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, kerana aku makan ni, sebenarnya Imam Syafi'i pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal dan kata Imam Syafi'i, aku makan banyak ni kenapa? Kerana ia adalah halal.
Aku yakin dengan kamu. Apa yang kamu sembelih pun sebab tu aku makan banyak kan. Tapi di rumah orang lain ataupun tempat lain aku tak makan banyak kan. Sebab apa? Dia tahu siapa pemilik rumah tu. Kan tahu siapa yang menyediakan makanan tu. Kan sama jugalah macam kita kadang-kadang kita tahu ini yang apa kita kata kita pilih-pilih juga kadang-kadang tu kan. Restoran yang kita pergi kan, tengok macam lain-macam je ni tapi nampak ah tu lah, senang cerita nak hilangkan keraguan tu cop halal jaking tu penting. Check je dekat Google cop halal ataupun persediaan lah halal jaking. Tak ada tu tak payah masuk. Walaupun ada pak lebay masuk dalam tu lah. Bukan syarat pak lebay masuk jadi halal kan. Yang pentingnya cak halal jaking. Ada pakar dia, ada expert dia, expertise dia yang check. Okay. So maksudnya yang terbaik kata Syekh Mulla Ali Qari kita cari yang bukan pelaku maksiat lah. Bukan pelaku maksiat, bukan buat dosa tu yang paling terbaik. Tapi tidak ada ulama yang mengharamkan kalau kita beli makanan orang tu tak tutup aurat kan. Ataupun melakukan perkara. Yang penting halal lah. Cuma daripada sudut support di situlah kan sudut support dia daripada sudut apa kita kata membantu dia itu cerita yang kita nak bincangkan kejap lagi kan tapi secara umumnya kita dapat faham boleh harus tak ada masalah tetapi untuk kita tidak membeli itu lebih baiklah hatta yang nombor satu tadi pun sama juga kan kalau kita ada orang Muslim yang lebih baik lebih bagus kita beli yang tu kita sokong yang itu itu lebih lebih utama okey kemudian seterusnya juga. Okay. Jika barang selain makanan. Okay. Kalau barang tu selain makanan pula macam mana? Perkhidmatan. Naik aircraft. Naik aircraft pergi umrah. Itu orang Islam ke bukan orang Islam? Ke geng-geng Israel juga yang buat? Geng-geng Israel juga yang buat. Kan? Buat aircraft, buat Boeing, buat apa benda semua kan? Buat perkhidmatan-perkhidmatan yang luar negara, dalam negara. Jadi sebab tu kadang-kadang untuk nak boycott tu sebenarnya apa benda yang kita nak boycott tu? Perkhidmatan ke produk semata-mata ke kan ada orang kadang-kadang dia faham produk je produk tu masuk produk makanan tapi perkhidmatan perkhidmatan okey tak ada masalah kan jadi kita kata itu antara benda-benda yang kadang silap faham lah jadi sebab tu kita kena jelas betul ni apa yang kita nak boycott sebenarnya dan apa dia punya kelebihan dan juga dia punya kerosakan kan ataupun mudarat dia dan apa juga kesan-kesan dia kan itu benda banyak benda lah yang kita nak tengok kejap lagi. Okey, so perkhidmatan Nabi guna tak perkhidmatan orang bukan Islam, Yahudi kan. Nabi guna dalam peristiwa hijrah iaitu la wastajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulan bin bani ad-din hadian kan wa huwa ala ad-din kuffar Quraisy fadafa'a ilayhi rahilatayhima ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما سبح سبح ثلاث بيت kata Rasulullah SAW mengupah iaitu kata periwayat ni ada riwayat sebut saya nak Anas bin Malik ada sebahagian menyatakan orang lain okey jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang dari suku Bani Adil sebagai penunjuk jalan perkhidmatanlah yang dipercayai yang mana orang itu masih beragama kafir Quraisy Kafir Quraisy Yahudi ya. Okey, maka keduanya mencapai kepadanya untuk perjalanan mereka lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di Gua Thur setelah perjalanan 3 malam. Okey. So hadis ini menunjukkan boleh mengupah orang kafir bekerjasama, berinteraksi dengan dia menggunakan perkhidmatannya sebabnya penunjuk jalan daripada Bani Adil yang ada dalam kitab-kitab sirah disebutkan nama Abdullah bin Arqad ataupun Arqad dan ada riwayat lain Ibnu Hisham kata Abdullah bin Uraiqit masih kafir musyrik kan dia bukan Islam tapi sebab dia ni orang bukanlah yang menentang Islam tapi dia membantulah dakwah bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan sebab bantu dakwah tu menjadikan dia ni penunjuk jalan dan dia mahir jalan selok belok melalui jalan-jalan yang tak jarang dilalui oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Quraisy pada waktu itu kan yang lalu tu dia dan dia tahu jalan tu bawa ke tepi seberang tepi laut kan kemudian melalui jalan-jalan berluka denai-denai yang ada tu dia pakar kan maka Nabi gunalah Nabi upahlah dia kan menunjukkan bahawa Nabi upah Nabi gunakan sedangkan dia ni seorang yang dipercayai tu cerita dia kan dia ni seorang yang dipercayai kan Nabi tak upahlah Abu Jahal kan Nabi tak upahlah Abu Lahab ke pak saudara dia dan sebagainya tapi Nabi upah yang dipercayai itu Abdullah bin Uraiqit. Dulu nama Abdullah biasa je nama Yahudi ke ataupun yang musyrik dulu namanya Abdullah kan. Sebab zaman tu nama pun hamba Allah.
Itu dia punya penggunaan pada zaman tu. Cumanya kita kata ini menjadi hujah, maksudnya menjadi dalil yang jelas, maksudnya perkhidmatan juga adalah perkara yang diharuskan ketika mana kita nak menggunakannya walaupun dia bukan Islam. Samalah perkhidmatan kalau kat Malaysia ada syarikat construction ke, kan ada syarikat-syarikat yang melibatkan engineering ke ataupun apa-apalah yang mungkin orang tu bukan Islam tetapi kita boleh menggunakannya. Dan mungkin juga kalau mungkin perempuan biasa servis kereta lah. Servis kereta kat mana? Sebab tu kalau pergi orang Islam kita ada je komplain dia kerja tak bagus lah, tukar tak betul lah, kan. Yang Muslim, yang non-Muslim juga yang kita puji kan. Oh ni kerja bagus apa semua kan. Jadi secara umumnya perkhidmatan kita guna kan. Bayar apa ni, tak menipu, bil jelas kan dan sebagainya lah. Jadi secara umum kita kata bukanlah bermaksud kita sokong dia tak. Tapi perkhidmatan itu harus. Kan, ini sebab terutama negara kita Malaysia yang berbilang bangsa dan pelbagai lagi. Ini antara benda yang saya rasa sangat-sangat signifikan lah untuk di Malaysia. Kita gunakan dalil ni, hujah ni menyatakan harus secara umum. Okay, harus secara umum. Okay, dan kemudian kita nak tengok pula berkenaan dengan, oh ada persoalan ni, saya just tengok-tengok sambil-sambil tu. Okay, kemudian kita nak tengok pula isu maksud tolong-menolong ni. Sebab ada orang kata, eh kita tolong-menolong dia. Kan dia pergi berjudi. Dia pergi buat benda-benda haram. Kan kita tolong-menolong dia. Kan dia tu dah ada dekat kedai dia pun ada tokong kecil tu. Kan selalu pasang dia punya apa semua-semua tu lah. Habis tu kita tolong dia lah tu. Tolong kedai dia, tolong bagi duit kat dia. Okay, so kita tengok pada ayat ni. Apa kita tengok fatwa Jordan eh. So fatwa Jordan kata apa tentang isu ta'awun ni. Ayat tu jelas. Yang mana Allah kata wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kan hendaklah kamu bertolong-tolongan, tolong bantu untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Maksudnya nak buat kebajikan, buat kebaikan, bantu tolong-menolong, nak mendatangkan takwa juga, perkara-perkara yang baik juga kita kena tolong-menolong. Baik. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan, tolong membantu pada melakukan dosa, maksiat. Okay, melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Maksudnya pemusuhan lah kat sini. Pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah kerana sungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Okay, so ada dua ni. Satu, kita tak bincanglah tolong perkara baik ni. Tak ada masalah lah. Okay. Tapi tolong pada dosa dan pemusuhan. Kan. Ayat ni umum. Dia tak kira kepada orang Islam ke ataupun bukan Islam. So kita nak tengok sebenarnya apa maksud bantu bawa kepada perkara haram pun semua tu. Okay, so kita tengok. Yang pertama, apa-apa yang bawa kepada perkara haram secara pasti. Okay, so dia punya ni highlight dia lah secara pasti. Kan? Maksudnya kita kita jual beli dengan dia, kita bantu dia tapi dia dia apa? Dia buat beli arak ke, beli judi, pergi judi ke ataupun apalah perkara-perkara yang haram lah. Okay, so pada waktu itu dia termasuk daripada secara pasti. Maka haram lah. Itu yang dimaksudkan tak boleh tolong membantu dalam perkara yang haram. Secara pasti kita tahu dia buat benda yang haram. Okay? Tapi tak perlu pun dalam muamalat ni kita tanya, ni saya jual beli dengan awak ni, awak dapat untung ni, awak nak buat apa? Tak payah tanya dia. Sebab Islam tak sampai ke situ. Tak perlu untuk kita tanya benda-benda yang kita tak perlu tahu. Kan? Contohnya kita tukar duit dengan dia. Ataupun kita beli dengan dia. Eh, duit ni awak dapat mana? Kan? Oh, saya tadi dapat daripada Acong. Acong, Acong tu pegang khinzir ke tak tadi? Kan? Jadi tak payahlah sampai itu. Islam tak perlulah kepada benda-benda macam tu. Kan? Islam mudah ya. Maksudnya apa yang kamu zahir nampak jelas, itulah transaksi, itulah jual beli dan tak perlu pun untuk tanya dan sebagainya apa yang berlaku, nak buat apa dan sebagainya kan. Contoh kita jual buah. Kan? Kita jual buah nanas, buah jual apa kan. Tiba-tiba ada sahabat kita daripada Chinese tu beli. Kan? Ni awak nak letak kat tokong ke apa? Tak payah tanya kan. Ikut dia lah kan. Yang penting muamalat tadi kita selesai. Kan, muamalat tadi kita selesai dah. Kan, tanya pula kawan-kawan kita daripada apa Indian dan sebagainya. Kan, kita tanya dia ni nak buat apa? Kan, tak perlu tanya. Jadi semua itu termasuk pada benda yang kita tak perlu tanya pun. Jadi secara pasti jelas, memang contohnya saya ni wakil daripada sekian-sekian memang beli dia untuk buat ni lah. Kan, buat benda-benda haram. Maka kita kata waktu tu pun masih ada perbincangan. Kan. Tapi kita kata bila melibatkan secara pasti maka itu kita tolak awal-awal. Okey. Sesuatu kebiasaannya boleh membawa perkara haram maka dalam hal ini pada mazhab Maliki Hambali menilainya sebagai haram. Kan dalam kaedah fiqh lah ma'adda ila haram fa huwa haram. Kan apa yang membawa kepada perkara haram maka wasilahnya
ataupun dipanggil sebagai ahkamul wasail ke ahkamul maqasid. Hukum apa ni, wasilah tu sama hukum dengan tujuan. Kan? Hukum wasilah sama macam hukum tujuan. Ha, contoh mudahlah, kita jual anggur pada pemerah arak. Ha, kan? Padahal jual beli tu okey, tapi sebab tujuan dia tu bermasalah. Dia nak perah, dia nak buat arak ke dan sebagainya kan. Ataupun nak buat kandungan-kandungan racun ke apa dan sebagainya. Maka yang boleh buat mudarat, maka yang itu tak dibenarkan. Kan? Sebab kebiasaannya. Sebab kita tahulah ni biasanya benda ni memang nak buat benda haram lah. Contohnya apa? Golongan remaja kan? Pergi beli gam, cak senapang ke, cak benda lah. Kan? Drumlock ke apa ke. Pergi kedai beli. Kan? Kita tahu dia ni lah yang macam cakap pun tak pernah betul. Kan? Patutnya kita tak boleh jual kat dia. Kan? Tak boleh jual kat dia sebab dia memang gunakan untuk isap gam lah kan. Jadi itu antara benda yang kita kena perhatikan. Kan? Jadi kena tengok betul-betul. Tapi yalah, kadang-kadang kita pun tak tahu tujuan dia. Cuma kita kata nampak dia jenis lebek je kan. Jenis tak boleh pakai je, jenis nyanyuk je apa ni kan. Beli bang, beli ya, buat apa. Ada lah saya buat projek sikit. Macam tu kan. Nampak macam pelik je. Itu kita kata tak boleh lah. Sebab kebiasaannya begitu. Sebab kita tolong dia buat benda-benda yang haram lah. Okay. Kemudian, menurut sangkaan. Sangka je. Sebab tu fiqah ni dia detail lah. Fiqah ni dia tengok pada keadaan, tengok pada orang, tengok pada perasaan dan sebagainya yang boleh menatijahkan kepada hukum. Okay? So, boleh bawa kepada haram, maka para ulama dalam hal ini mengharamkannya, namun mengambil langkah berhati-hati tak ada lebih baik. Kan? Saya rasa lah kot. Okay? So, seolahnya ginilah, hak ni 100%, kita confirm. Okay? Hak ni kebiasaan ni dia zon. 80 lah, 80 ke atas. Okay, 80 ke atas. Okay. Ataupun sebenarnya ini hampir kepada secara pastilah. Okay. So kalau sangkaan ni kita kata lebih pada 60 lah. Bukan 50-50. Okay. So sangkaan kita lagi kuat. Rasanya ni memang untuk ni kot. Tapi kalau kita jual pun tak ada masalah. Contohnya, kalau dululah saya pun duk tengok-tengok juga. Nenek saya kan, ada pelihara ayam. Eh, pelihara ayam tu biasa yang ayam kampung ni Chinese suka sangat. Kan? Jadi bila jual kat dia, confirm dia nak makan lah. Tapi cara sembelihan dia apa semua tu, secara secara fiqah ni menurut sangkaannya memang dia sembelih tu tak Islam lah. Kan? Cara dia lah, cucuk ke apa dan sebagainya. Tapi secara umumnya sebab itu adalah makanan, kita jual pada dia benda yang halal dan lepas tu dia nak buat apa, bukan nak buat letak dekat sembah berhala ke apa, kita pun tak tahu buat apa. Maka secara asalnya, bagus masuk sangkaan kita, tapi kalau kita berhati-hati itu lebih baik. Bermakna bukanlah masuk haram. Boleh, tapi berhati-hati lebih baik. Okay. So itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, perkara yang sama sekali tidak membawa kepada suatu yang haram, maka sepakat bahawa hukumnya adalah harus. Okay. Jadi agak-agaknya kita beli produk Israel ni ke mana? Itu fiqh membuatkan kita berfikir. Kita kat mana? Kat secara pasti ke? Kebiasaannya ke, sangkaan ke, ataupun bagaimana. Itu saja yang saya cetuskan dulu sebelum kita bincang panjang. Jadi kita nampak tu dekat mana. Okay, sebab benda ni perlukan pada, sebab tu boikot perlu ilmu, boikot bukan menzalimi dan sebagainya lagi. Ada benda lah yang kita kena tengok dia punya cara tu, kaedah tu yang kita bincangkan insyaAllah. Okay, so itu nak faham apa maksud bantu kepada perkara-perkara dosa, perkara yang boleh bawa kepada pemusuhan. Okey, so kita tengok sikit sejarah boikot Israel. Ini pun jarang orang cerita, ni pun penting juga saya rasa sebab kita nak tahu rupanya benda ni dah lama dah. Bukan baru 2 hari, bukan baru seminggu, sebulan lebih, 3 bulan, 2 tahun tak. Rupanya gerakan boikot ni sejak 1920 lagi. Ini saya ambil pada Jack Akakiti ni. Kan asalnya dia ni berbahasa Inggeris lah. Kan? Tapi kita tengok sebab dia orang pun ada buat kajian-kajian ini. Dan saya ambil juga ada beberapa jurnal lah yang bincang tentang isu ni. Macam Ustaz Zahir lah. Dia suka ambil jurnal. Eh. Okay. Sebab kalau dia ada kajian lah. Dia kajian. Okay. So, bila sebut perkara ni. So, 1920-an lagi. Kan? Dan juga ni penting. Anggota Liga Arab. Ni semualah anggota-anggota negara Arab. Liga Arab. Masa mereka mesyuarat di Damsyik. 1957. 1957 ni kita baru. Bukan baru. Merdeka lah. Okay. Jadi, sini. Ingat arwah ayah saya lahir 1957 kan? Okay. Jadi masuk kat sini, namun yang jelasnya ada bukti menunjukkan ia diasaskan pada tahun 1940-an lagi kan? Tapi kita nak cerita sekarang ni dalam CBO ni kan, Central of Officer ataupun Central Boycott Office ni, CBO ni,
mereka diberi tempoh 3 bulan untuk menamatkan urus niaga tersebut. Jadi mencapai persepakatan 1957 ni kan. Sebabnya kita tahu negara Arab Israel itu sebelum tu lagi kan. Sebab tu bagus jugalah ada kenyataan daripada apa Sari dua ni kan, yang tak mengiktiraf langsung two state solution tu, sebab bukan negara negara asalnya negara Israel, kenapa nak bagi kat dia kan. Tapi itulah kadang-kadang itu isu geopolitik dan pelbagai lagi. Cuma kita nak kata daripada sudut asasnya benda ni dah berlaku awal lagi kan. Okey, tapi okey, tapi tindakan boikot ni ditamatkan seperti mana Mesir beberapa tahun je kan, 1979, Jordan 1993. Bukanlah kata benda ni apa Mesir buat tindakan haram, Jordan buat tindakan haram kan dan sebagainya lah. Tapi kita nak tengok tujuan tindakan ya, Mauritania pun sama kan, perjanjian-perjanjian yang ada dan seterusnya. Dan boleh kata selepas itu 1994 tengok kan negara-negara teluk seperti semualah Bahrain kan dan seterusnya mengisytiharkan hanya akan melaksanakan tindakan primary boycott, dan pada tahun 2019 mengaku bahawa menamatkan tindakan boycott perlu untuk proses keamanan dan pembangunan ekonomi kan. Sebab tu kadang kita hatam kalau kita tengok import export itu pun penting di antara negara kan. Kalau Saudi banyaklah import export dia dengan Israel, Malaysia pun ada juga kan import export kita dengan Israel. Import satu, export ramai orang bincang import. Faham tak? Maksudnya orang dah bincang kita beli barang-barang daripada Israel, tapi jarang kita beli, kita mengimport, export, kita hantar barang-barang kita jual kepada Israel. Ada juga. Sebab ini memang perdagangan di antara semua negara. Kan? Okay? Perdagangan di antara semua negara, baik di Arab Saudi ke Omar ke Qatar ke apa dan Oman ya? Qatar dan sebagainya, semua atas faktor ekonomi itu sendiri. Hubungan tu sendiri, diplomatik dia sendiri, import export lah paling utama kan, maksudnya kemasukan pelaburan kan, kemudian pelabur 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 dekat Israel dan macam-macam lagi. Jadi semua ini asalnya mengambil tindakan ataupun budi bicara ataupun semua faktor-faktor tu akhirnya dah tidak ada lagi pemboikatan secara negara kan. Okey, tapi kita nak tengok juga sebenarnya apa yang diboikotkan tu. Okey, apa sebenarnya benda-benda yang berkait dengan boikot tu yang mereka telah putuskan. Ni antaranya, iaitu pertama pengimportan dan pembelian produk perkhidmatan berasal daripada Israel. Kan. Cuma Israel ni bukan Bani Israel dulu tu. Israel ni negara yang mereka kata Israel. Padahal kononnya mereka bukanlah Israel. Yahudi kan. Asal pun memang daripada keturunan Bani Israel, tapi kita kata menamakan letak nama Israel itu tak betul. Kan, bukanlah negara Israel, negara haram lah. Okey. Jadi itu dia punya asal. Jadi pengimportan dan pembelian. Yang kedua, urusan perniagaan dengan entiti yang berurusan dengan Israel. Nampak tu? Sebab tu ambil ke syarikat apa semua dan sebagainya lah kan. Okay. So pertama secara direct, yang kedua indirect tapi masih berurusan dengan Israel. Yang ketiga, sebarang urusan perniagaan dengan entiti yang berurusan dengan Amerika termasuk dalam senarai hitam Liga Arab kan. Jadi kita kata inilah. Okay. Kemudian larangan urus niaga tersebut ke atas mana syarikat Liga Arab pula memberikan bantuan teknikal pengetahuan kepada syarikat Israel. Oh, tak boleh. Kan? Contohnya satu orang ni jadi konsultan. Dia nasihatkan syarikat Israel ni macam mana nak melabur contohnya. Kan, pelaburan mana yang bagus. Tak boleh. Okay. Memberikan hak paten atau royalty kepada mana-mana warga negara Israel. Kan, paten ni dia hak cipta. Okay, hak cipta lah. Kan, maksudnya brand ke apa dan sebagainya. Mengiktiraf ataupun bagi kepada Israel kan, atau syarikat. Mewakili sebuah syarikat Israel di Israel atau di luar negara. Menyokong apa-apa kepentingan Israel mempunyai maksud kepentingan ataupun semangat ataupun kita kata apa, kepentingan lah Zionis itu sendiri dalam jawatan eksekutif atau lembaga syarikat. Detail sebenarnya. Maksudnya dulu punya style boycott ni dah lebih mendalami lah. Kan kita mungkin boycott produk Nestle baru tu je takut baru faham kan produk-produk tu itu je takut, tapi hakikatnya mereka ni dulu dah lama buat dah. Tapi jangan tanya saya kenapa Liga Arab sekarang ni tak buat, itu yang masalah dia tu kan, kepentingan ekonomi ke apa ke, itu berbagai perkara di sebaliknya, di belakangnya kenapa 1957 dulu boleh buat kan, sebelum 1999 1998 dulu boleh buat, kenapa sekarang tak boleh buat. Mungkin kita kata tinggal kenangan kot. Benda-benda ni dia punya resolusi, benda ni tinggal kenangan je kot. Tapi secara umumnya benda ni pernah dilakukan. Kan? Peringkat dunia. Bukan peringkat Malaysia saja ataupun mana-mana negara, tapi peringkat dunia. Okay? Tapi saya nampak hari ni sejak akhir-akhir ni ada beberapa
ratusan negara sokong lah perhentian ni, gencatan senjata apa benda semua tu kan. Dan banyak semua negara-negara dah nampak dia punya kerosakan apa dan sebagainya. Kan? Tapi itulah dia punya konsep dia. Hari ini belum lagi ada apa-apa yang lebih tepat eh, tentang isu tu. Cuma kita kata kalau sekadar gencatan senjata, selesailah. Maksudnya dari sudut pembunuhan saja. Tapi negara tetap masih lagi ada kepemilikan daripada orang Yahudi, Israel, Zionis lah. Kan? Itu dia punya isu. Cuma saya nak kata benda ni pernah berlaku. Boykot ini pernah berlaku sejak zaman dulu, dah bahkan bersepakat di antara beberapa negara dalam isu berkait dengan perkara ini. Okey, so kita tengok lagi. Lebih detail lagi mereka buat dari sudut garis panduan pula. Okay. So from boycott to economic cooperation. So kalau tengok dekat sini, dia punya political dia. Okay. So memiliki kilang ataupun cawangan Israel. Boycott. Memiliki komponen yang dipasang di Israel. Sudah. Siapa pakai BMW, Merc. Nak bakar ke macam mana? Itu saya kadang-kadang fikir juga. Ataupun benda-benda produk-produk yang daripada yang dalam rumah kita ni, cuba kita tengok betul-betul. Jangan tengok produk Nestle je. Jangan produk-produk dalam peti. Ya. Peti itu sendiri cuba tengok. Peti itu sendiri, kipas, kucing, British Shorthair asal pada mana. Tak, itu tak ada kaitan lah. Cuma nak bagi tahu asalnya tu tu. Kita punya jubing, seramik, apa benda ni, grill, kan, daripada mana asalnya tu kan. Kalau Malaysia okey lah. Tapi daripada luar, jadi maksudnya isu boycott ni dia bukan sekadar isu sentimen lah. Dia bukan sekadar makanan apa. Tapi ada orang kata kita boycott mana yang kita mampu boycott. Kan? Facebook, Zoom ni tak tahu siapa punya Zoom ni. Contohlah kan. Jadi ada orang kata tak, selagi mana kita boleh manfaatkan kita ni. Tapi selagi mana ada pilihan, kan ada pilihan produk lain ke apa, kita guna produk lain. Kan? Jadi kita, di situ banyaklah dia punya penjelasan dan sebagainya lah. Okay. So memiliki pejabat di Israel untuk operasi di Timur Tengah, memberikan kebenaran untuk menggunakan nama syarikat atau lesen di Israel. Kan? Contoh saya ada syarikat jual ayam. Jadi saya gunakan lesen tu diletak kat sana. Pun tak boleh. Okay. Ada pemilikan saham di Israel. Kan? Saham-saham ni macam-macam lagi lah. Ini yang cerita tentang isu nak boykot syarikat-syarikat ni. Saham ni lah. Pemilikan. Berapa persen, kan. Tak kira lah MACD sebut je lah kan. MACD ke kan Starbucks ke apa-apa semua ni. Pemilikan saham ni macam mana? Satu franchise. Satu pemilikan saham. Satu lagi dia punya hasil tu. Cukai dia ke apa ke dan sebagainya. Ke mana? Kan? Okay. Di situlah dia punya matlamat. Di sinilah kita nak kata nanti boycott dengan ilmu lah. Kan? Kadang-kadang ini antara benda yang perlu kepada penjelasan. Okay. Memberikan khidmat dan konsultasi kepada Israel. Macam tadi. Bias kepada Israel dalam soal import-export. Apabila enggan promosi barang Arab. Ini dulu berlakulah. Dulu zaman tu. 1998. Barang Israel dengan kualiti dengan harga yang sama. Ini ada lagi ni. Terlibat dalam isu-isu berkait dengan mencari gali sumber alam. Kan? Oh, ini parah ni kan. Ini masalah ni kan. Sebab apa? Contohnya guna mesin ke apa ke untuk menggali minyak. Contoh di Arab Saudi kan. Pengeluaran syarikat atau apa negara pengeluaran minyak terbesar jugalah kan. Jadi macam mana? Guna mesin, guna apa dan sebagainya kan. Timbul persoalan. Hebat sangat ke Israel ni semua benda dia buat. Di situ dia punya perbincangan dia kan. Kan semua benda perkhidmatan, kepakaran lah apa dah apa semua dan sebagainya kan. Sejauh mana? Kita kena ingat Yahudi ni, Israel ni, dia ada turun naik dia. Kan? Kalau itu mungkin Ustaz Khubaib pun dah sentuh. Zaman Talut dan Jalut, macam mana mereka jatuh. Kan? Lepas tu zaman Bukhtan Nasar, macam mana Bukhtan Nasar masuk, bakar orang-orang Israel apa semua. Kan? Lepas tu macam mana pula zaman Uzair Ibn Allah, dia dikata Uzair itu anak Allah. Kan? Dalam surah Baqarah ayat, Taubah ayat 30 kan. Jadi, mereka tak ada pasang surut dia. Maksudnya mereka belajar daripada kesusahan, kepayahan. Ini satu sikap yang kita boleh belajar daripada orang Yahudi. Bukan maksudnya kita mengiktiraf dia tak. Tapi tidak putus asa tu. Semangat tak putus asa dia tu daripada zaman dulu lagi. Daripada zaman lepas Nabi Musa AS. Kan, walaupun asalnya tanah Palestin tu bukanlah tanah dia orang. Ada asal penduduk dekat situ. Kanaan ataupun Fanitiyun yang duduk dekat situ. Dan kemudian barulah mereka datang Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dan lepas tu mereka kembali ke Mesir. Mereka tinggalkan Palestin. Kan selepas zaman pemerintahan Nabi Yusuf AS. Lepas tu zaman Nabi Musa masuk balik. Dan mereka kata dalam surah Al-A'raf, surah Al-Ma'idah, apa ni, idhab anta wa rabbuk. Kan?
Fadhhab anta wa rabbuk, kan? Kau pergilah engkau dengan Tuhan kau, kata kepada Nabi Musa. Padahal sebenarnya waktu tu mereka nak dapat balik, kan, nak masuk balik Baitul Maqdis, sebab waktu tu ada orang yang hebat-hebat, badan sasa besar-besar yang menawan Baitul Maqdis. Dan mereka tak boleh masuk. Akhirnya mereka kata mereka tak nak masuk pun. Jadi macam mana pula kata asalnya, walaupun ada ayat lain kata asalnya ialah mereka diiktiraf Palestin tu. Kan? Tapi kita nak kata itulah dia punya konsepnya, sebabnya kenapa mereka terlalu kuat. Banyak benda yang mereka explore dan sebagainya, dan mereka banyak hubungan antara negara, import export apa dan sebagainya, konsultan dan seterusnya, sebab mereka belajar daripada kesilapan dan juga kesalahan. Tapi sebaliknya kita kena tengok juga bagaimana apa kita kata Brigad Al-Qassam ni, kata Al-Qassam ni, daripada tahun 40-an lebih sampai sekarang ni, nampaknya sampai berapa bulan perang ni, menunjukkan betapa tak hebat je lah Israel tu pun, walaupun hebat mana pun belajar pun, kan, walaupun ada berapa puluh ribu je tentera-tentera yang ada ni, yang mereka bunuh ramai tu orang awam, kan? Itu menunjukkan bahawa mereka ni apa kita kata tak ada kepentingan lah untuk nak faham bahawa sebenarnya mereka nak cari tu apa ni, pemuda-pemuda mujahid-mujahid, tapi mereka hentam orang awam, kan. Sedangkan kita tidak dibenarkan untuk menghentam orang-orang ni, sebab tu kita kata mujahid-mujahid kita tak buatlah benda-benda macam tu, kan. Cuma kita kata itu lebih banyak untuk kita belajar sejarah daripada orang Yahudi, kan. Lebih banyak lagi kita belajar, mungkin singkat tahun 40-an, lepas tu sampai sekarang, bagaimana 2008, kematian Syekh Ahmad Yassin dan seterusnya, sampailah zaman sekarang, maka tokoh-tokoh yang besar diangkat, kan, walaupun anak-anak yatim, walaupun ayah pun semua ibu dah tak ada, kan, macam Abu Ubaidah dan sebagainya lah. Jadi semua itu kita nampak lebih banyak yang kita boleh belajar. Dan mereka pun hebat daripada sudut kenteraan, daripada sudut kepakaran, buat bom, buat apa benda semua, kan, nama-nama roket dia apa semua tu. Walaupun mungkin ada ambil ilmu daripada bukan Islam atau Yahudi sekalipun, tak ada masalah. Dan tak ada masalah kerana ilmu itu umum, kan. Ilmu itu buat buat roket ke buat apa dan sebagainya, kan. Jadi kita kata isunya dekat sini ialah perkara yang seperti ini. Okey, kegagalan menjawab persoalan-persoalan daripada pihak berautoriti Arab, kan. Ini persoalan-persoalan tentang isu tadi lah, maksudnya boikot apa, isu import export ekonomi apa dan sebagainya. Maka di sini dia punya cerita dia. Maksudnya saya nak sebutkan apa, sejarah boikot ni telah pun disepakati dah pada zaman itu, dan ada negara yang terlibat dalam isu-isu yang berkait dengan apa yang kita sebutkan ni. Okey, kemudian ini kita tengok, boikot ni mesti dengan arahan pemerintah ke? Maksudnya kita sendiri-sendiri ni tak boleh boikot ke? Sebab ada orang sebut mesti dengan arahan pemerintah. Kalau tak ada arahan pemerintah, kita tak boleh boikot. Ataupun kita tak diwajibkan untuk boikot. Kan? Okay, do sini kita nak tengok. Okay. Pertama, memang ada gesaan-gesaan untuk wajib mentaati pemerintah. Dan banyak jugalah dalil-dalil dan pendapat ulama dalam membuat solusi. Tasarruf tasarruf al-imam ra'iyah. Kan? Maksudnya, keputusan para imam pemerintah itu adalah memberikan ra'iyah ataupun kita kata sebagai manfaat lah kepada umat, kepada masyarakat, kepada penduduk dan kepada apa ni, sesebuah negara, kerana tasarruf, kerana imam yang buat decision, pemerintah yang menentukannya, kan. Jadi maksudnya kalau pemerintah yang menentukannya, sebab apa? Contohnya ginilah, pemerintah tak kata kena boikot, tapi kita boikot. Akhirnya satu syarikat lingkup, padahal syarikat tu orang Islam, mungkin pembayar zakat contohnya, kan, dia pun bantu juga apa-apa OKU ke apa, dan contohlah ni saya buat contoh. Jadi bila tidak ada daripada arahan pemerintah, maka dia akan ada kesan-kesan dia. Okey, itu bagi mereka yang berpegang kepada wajib pada arahan pemerintah lah. Ini antaranya siapa? Syekh Dr. Salih Fauzan dan sebahagian ulama yang lain lah berpegang mesti dengan arahan pemerintah. Maksudnya pandangan tu ada. Okey, pendapat tu ada. Bahkan kalau tengok dulu-dulu punya pandangan macam Syekh Islam Ibn Taymiyyah, Al-Imam Ibn Qayyim, bincang panjang lah tentang isu arahan pemerintah dalam satu-satu decision nak dibuat berkenaan dengan sesuatu isu. Macam macam contohnya boikot ni, kan. Jadi maksudnya kalau arahan tu pada pemerintah, wajib lah. Memang wajib lah untuk ditaati. Kan? Dan juga banyak dalil dan pendapat fiqh banyaklah, kan, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum dan seterusnya lah, kan, dan juga pendapat di kalangan para ulama fiqh. Okey, kemudian itu kalau arahan pemerintah, kalau individu boleh tak? Harus je hukum dia, kan, harus untuk buat, namun perlu kepada pendetailan. Okay, perlu kepada pendetailan secara jelas lah, kan. Maksudnya pendetailan di sini merujuk kepada apa yang kita nak boikot, perkhidmatan ke, ataupun apa maksud
yang kita nak faham sini tentang boikot itu kan, adakah timbul kezaliman ataupun nak timbang di antara kebaikan dan keburukan dan sebagainya. Okey, so itu antara benda yang kita kena study lebih sikitlah. Ha, okey, dalam isu ni kan. Tapi ada orang dia ikut-ikut je kan, boleh lah kalau yang dia ikut-ikut tu sebab dia pun yakin juga, dia pun ni juga kan, ikut pun orang yang pandai yang tahu mungkin lah kan. Tapi kita kata dari sudut asasnya kita nak buang di sana. Ha, kita kena tengok juga kan, contoh di Malaysia ni anak-anak kita lepas SPM ataupun yang lepasan degree kan dan sebagainya, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu yang masih berkhidmat di tempat-tempat yang kita kata mempunyai kita kata yang sokol lah dikata sebagai menyokong Israel ataupun franchise daripada syarikat Israel dan sebagainya kan. Ada orang yang dia tak berapa, bukan tak berapa nak sudi dia nak simpulkan je dah habis, kalau 100 ribu pun pergi cari kerja tempat lain. Oh, pandai saya cakap. Okay, cari kerja tempat lain kan, tanam sayur ke, tanam ubi ke kan, 100 ribu ke 200 ribu ni kan, kenapa nak kerja juga kat situ kan. Jadi kita kata tak semudah itu nak cari kerja zaman ni lepas apa pasca COVID ni, COVID lagi meningkat, buang kerja apa benda semua, tak semudah itu kan. Banyak pula benda lain yang kita perlu pertimbangkan. Itu kalau daripada sudut individu lah, macam mana kita melihat. Sebab tu fiqh ni, fiqh ni membuatkan kita berfikir apa sebab musabab dia kan, apa tujuannya, apa benda yang kita perlu perhatikan daripada sebalik tu. Itu fungsi fiqh tu dalam kehidupan kita untuk sesuatu keputusan itu disebut secara jelas. Sebab tu kalau tengok, kalau ada pun fatwa pun di wilayah je lah kot. Itu pun fatwa kita kata yang meletakkan harus boikot apa dan sebagainya. Tapi Majlis Fatwa Kebangsaan, kenapa Majlis Fatwa Kebangsaan tak memfatwakan kan, tak ada perbincangan secara khusus tentang boikot ni kan. Jadi itu mesti ada sebab-sebab tertentu. Macam-macam lah, faktor ekonominya, faktor kezaliman, faktor pekerjaan, faktor apa. Itu benda-benda yang kita apa kita kena perhatikan juga kan daripada sudut fatwa. Okay. So itu dia punya isu. Maka ada boikot, kalau haram pemerintah memang kita kena ikut lah. Tapi individu ni atas pilihan kita. Okay. Kemudian kita nak tengok juga antara isu yang penting. Banyak soalan ni. Tak apa, nanti kita tengok eh. Kurma. Betul juga, boikot kurma ya. Okay, so nanti kita tengok soalan tu. Okay, so kita nak pergi dulu sikit lagi, iaitu berkenaan dengan kepentingan juga untuk kita faham fatwa-fatwa. So fatwa ada tak? Seluruh negara ada fatwa-fatwa yang disebutkan itu. Jadi kalau kita tengok ni, saya perincikan lah satu persatu. Okay, yang pertama sekali ialah fatwa Syed Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang ni awal-awal lagi. Sebab Syed Dr. Al-Qaradawi ni memang antara orang yang paling awal-awal lagi menentang kezaliman Yahudi ataupun orang-orang Israel ni lah kan, ataupun berkait dengan Yahudi ni. Okay, dia ni antara orang yang awal-awal lagi. Sebab dan dia pun di Qatar kan, dia kena buang negeri daripada Mesir pergi ke Qatar kan. Sebenarnya kehidupan Syed Dr. Al-Qaradawi agak sedih sebenarnya. Cumanya daripada sudut dia punya keilmuan tu kan, siapa tengok apa World Cup, tengok World Cup tu. Itu hasil didikan Syed Dr. Al-Qaradawi ya. Sampai ada tazkirah dululah, pun solat jemaah ada tazkirah semua. Tak pernah-pernah ada dalam dunia ni. Apa ada pula apa sahabat saya yang pergi kat Qatar, dia kata dia jumpa orang yang suka tengok bola ni, dia kata first dia datang dekat Qatar ni, dia tak mabuk tengok bola. Kan? Sebab apa tak dibenarkan kan. Jadi maksud ni Dr. Al-Qaradawi peranan besar lah dekat Qatar, dan dia kan hari ni Qatar antara negara tengah yang nak gencatan senjata apa dan sebagainya kan. Tapi kita nak kata Syed Dr. Al-Qaradawi punya perjuangan dengan Palestin memang antara yang kita kata awal lagi lah, antara yang jauh ke hadapan lah tentang isu-isu ni. Maka dia nampak bahawa isu boikot ni nampak satu benda yang boleh diadaptasi, tapi tetap dengan ilmu apa yang perlu nak boikot kan, macam mana keadaan boikot, siapa kan, kemudian import ke, export ke, hubungan ke, melibatkan antarabangsa, melibatkan negeri, melibatkan negara dan pelbagai lagi. Tetap beliau melihat kepada isu ni. Okey, kemudian Syekh Abdullah Ibn Jibrin. Abdullah Ibn Jibrin satu ulama besar ke Saudi kan, pun berpandangan sama. Syekh Dr. Taha Ahmad Ziyad, anggota Fatwa Iraq. Ni hai'at kibar ulama Palestin kot fatwa ni. Kan, nampaknya ulama-ulama Palestin bersetujulah dengan boikot ni, tapi sebab kan benda tu belum pernah berlaku 1990 yang kita sebut tadi tu. Nampak bersetuju lah untuk barang ke perkhidmatan ataupun apa-apa yang berkaitan, kerana atas dasar isu yang berkait dengan perkara ni kan. Melainkan darurat lah, kadang darurat isu air ke isu apa ke dan sebagainya, itu isu lain lah. Tapi secara umum apa yang boleh
di boycott dengan keadaan tentu, dengan dengan ilmu, dengan apa, maka boycott. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi pun sama juga. Okey, tidak boycott Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Menyatakan tak perlu untuk di boycott. Kan? Sebabnya dalil tadilah. Dia kata Yahudi pun, Nabi pun beli makanan dengan orang Yahudi, kan? Nabi SAW pun yang penting halal, kan? Kemudian juga boycott ini tidak menjadikan apa, kita kata kekuatan dia tu boleh jatuh, tapi sebenarnya jatuh juga. Tengok Starbucks punya saham tu semua, kan? Ha, bila orang duk pakat boycott boleh tahan juga, kan? Ha, jadi memang jatuh sebenarnya, kan? Cumanya kita nak kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dia memandang ke hadapan. Maksudnya dia melihat bahawa banyaknya benda-benda yang digunakan itu antaranya dururi. Dururi maksudnya darurat. Memang terpaksa gunakan produk-produk yang ada tu. Kan? Ha, jadi maksudnya kalau kita boikot, dia akan mendatangkan kepincangan, kerosakan dalam masyarakat. Ha, contohlah kita katakan produk Pampers. Ha, contohnya. Dia je semua, contohlah ini contohnya. Semua Pampers-Pampers yang ada tu daripada dia pengeluar dia. Dia punya apa, dia punya saham apa semua tu. Kan? Takkan pakai kain lampin balik. Ah, gitulah kan. Ha, jadi kena basuh hari-hari apa. Ha, gitulah, kena pergi sungai nak kena basuh dalam mesin apa semua dan sebagainya lah. Ha, jadi kalau perkara-perkara itu darurat maka memang suka dan memang nampak macam tak boleh nak boikot. Ha, itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini semua pandangan-pandangan yang kita boleh ambil kira lah. Okey. Kemudian boikot dengan arahan pemerintah. Ha, ini pandangan Syekh Dr. Saleh Fauzan kan. Ha, mesti dengan arahan pemerintah. Kalau tak, bukan arahan pemerintah, individu okey, tapi tak wajib lah. Kan, sekadar individu. Ha, cuma nanti mungkin orang akan tanya, apa sumbangan kita? Okey, doa. Okey, doa kunut nazilah. Kan, contohnya. Yang kedua apa dia? Kita boikot. Yang ketiga apa dia? Sumbangan. Yang kita bagi sumbangan. Yang keempat, ah, jadi maksudnya benda-benda ni, walaupun tidaklah kita kata beri kesan sangat pun, kan, tapi dia ada usaha. Ah, okay, dia ada usaha. Maksudnya kalau kita nak boikot juga, kita faham, kita pasti ada ilmu, ada apa dan sebagainya, ada juga usaha kita sekurang-kurangnya, kan? Bukanlah tak tak betul orang kata apa, apa satu satu burger, satu peluru dan sebagainya, kan? Tapi kita nak kata ada usaha lah kat situ untuk kita secara peribadi, secara individu, secara apa, bersama dalam isu-isu yang berkait dengan perkara ini, kan? Kita tengok. Ha, cuma kita kata jauh lagi ni, kita nak kena tengok pisau yang kita beli, mesin basuh, kan, kereta yang kita pakai, kan, ha, contoh minyak yang kita isi. Ha, ada, ada kaitan tak pam-pam minyak tu dengan Israel ke, dengan menyokong LGBT ke apa ke, pun kena tengok juga, kan. Ha, maksudnya dekat bersistem, dekat mana, dekat mana, dekat mana, dekat mana lah, kan, kalau kita betul-betul nak melihat kepada benda tu, kan. Bukanlah masuk kena ahli keluarga semua, masyarakat setempat, tapi kita. Kan? Ha, jadi kurang-kurangnya adalah sikit usulnya dekat situ kalau kita pasti, kita yakin dan ada ilmu yang betul tentang sesuatu perkara. Okey, so benda yang paling penting sekali yang saya nak sebut kat sini, pertimbangan antara kebaikan dan keburukan boikot. Okey, sebab tu nak buat satu sebab apa decision nak sebut tentang boikot ni, dia adalah hukum. Kan, hukum boikot, masa kita kata boikot tu apa, maksud kita mengharamkan kepada diri kita lah, maksud kita tak gunalah benda-benda perkhidmatan ke, barang ke, produk dan sebagainya. Okey, jadi kita nak tengok dulu. Okey, di sini kita tengok daripada sudut pertimbangan antara kebaikan dan keburukan, maslahah dengan darurah, kan. Okey, jadi tengok kat sini, iaitu ekonomi perlu lakukan dengan teliti dan bijak. Ia perlu mengambil kira pertimbangan maslahah tidak mendatangkan kemudaratan lain yang lebih besar. Sebab tu Imam Izzuddin Abdul Salam beliau menyebutkan terkadang diharuskan menolong dalam perkara maksiat. Maksudnya membelilah. Ha, bukan kerana kemaksiatan, bukan nak sokong maksiat dia. Namun kerana ia boleh membawa kepada maslahat yang lebih kuat, lebih besar. Ha, begitu juga pertolongan itu mendatangkan kemaslahatan besar bagi menghindari keburukan. Sebab contoh mudah gini lah. Satu deretan rumah terbakar. Satu deretan rumah terbakar. Kan. Jadi ada separuh deret lagi yang belum terbakar lagi, tapi dah marak lah. Okay. Jadi macam mana nak timbang kebaikan keburukan tu? Kalau nak padam api semua, cepat juga merebak. Jadi mereka buat apa? Mereka mungkin rosakkan rumah ke ataupun apa tentu, dia mudarat, dia merosakkan. Tapi untuk mengelakkan ataupun untuk menjadikan supaya 10 buah rumah lagi tak terbakar, 20 buah rumah lagi tak terbakar, maka rumah yang baru ni dia kena di satu rumah ni untuk padangkan api tu kena rosakkan, untuk selamatkan 20 lagi buah rumah. Ha, contoh gitulah. Ha, tapi mungkin tak berapa relevan sangat, tapi nak bagi tahunya kadang-kadang terpaksa kita pergi kepada benda-benda yang agak membantu
supaya kita rosakkan dia. Tapi hakikat sebenarnya dia boleh menyelamatkan benda yang lebih besar. Kan? Ha, contoh kalau prosedur apa kita kata, prosedur pembedahan, kan, ya? Prosedur pembedahan ada kadang-kadang tu yang tak dapat nak diselamatkan ni, tapi selamatkan lebih besar. Contoh yang penting dia ni boleh berjalan. Kan, daripada langsung tak boleh berjalan, maka kita kena selamatkan yang ni dulu. Kan, itulah contoh dia. Kan, contohnya kita kata kena potong kaki, kan, kena aksiden ke, kena kecil mana ke, kena potong kaki. Kan, potong kaki ni lebih menyelamatkan ke ataupun kalau biarkan lebih macam mana. So pertimbanganlah antara mudarat dengan kebaikan dengan mudarat, kan. Okey. So maksudnya kalau ada kebaikan kat situ, mungkin kuasa ekonomi, mungkin juga kesedaran masyarakat tentang isu ni, mungkin juga memberi tekanan kepada kuasa Israel dan sebagainya untuk faham bahawa kami tak guna produk kamu dan sebagainya lah. Itu mungkin kebaikan. Mungkin keburukan pula, hilang pekerjaan. Kan, hilang pekerjaan, lepas tu OT dipotong macam-macam lagi lah, kan. Kemudian terjejas ekonomi orang Islam. Kan, macam tadi lah saya sebut, pembayar zakat, yang memberi wakaf, yang beri apa tu kadang-kadang. Tapi mungkin ada orang kata, sebenarnya Ustaz. Oh, bukan saya tak tahu kan. Dia orang bayar zakat tu nak kelabui je. Nak mengelabui je. Kan, bayar zakat wakaf tu, bayar apa, ambil OKU sebagai penjaga tu, sengaja nak mengelabui je mata orang Islam supaya tetap tetap membeli dengan mereka. Itu tak apalah, kita kata itu daripada sudut kita punya niat masing-masing lah. Kita pun tak tahu niat dia apa. Kan, jadi kita kata kalau selagi mana masih ada syak, ada ragu-ragu, bukan secara jelas, tuntas, menyumbang kepada Israel, persen dibayar kepada Israel dan sebagainya, kita kena perhalusilah benda-benda macam tu, kan. Okey, dan kemudian isu yang lain. Okey, so sekarang ni daripada benda ni, kalau isu kita nak boikot juga, apa dia punya panduan dan parameter yang penting? Ni penting, eh. So ini benda yang kita paling-paling utama kita nak sentuh lah, okay, yang kita nak tengok. Okey, yang pertama, fokus maslahat ni untuk apa? Kempen boikot adalah untuk menekan syarikat-syarikat terlibat secara langsung agar menukar polisi mereka berkenaan Palestin dan Israel. Ha, mereka sendirilah, kan, sebab tu orang kata paling-paling kurang pun kibarlah bendera Palestin contohnya, kan, ataupun paling-paling kurang pun pakailah mafla ke dan sebagainya, kan. Mafla pun beli juga, yang beli tu pun meniaga juga contohlah, kan, kan, yang bendera pun meniaga juga, kan. Jadi di situlah, okey. Tapi kita kata secara umumnya apa tujuan dia, okey, itu kita penting. Yang kedua, dalam melaksanakan boikot, sikap tabayun, bukan tibai, eh. Tibayun pun ya juga. Tabayun. Ha, okay. Tabayun ni maksudnya yang kita nak boikot tu betul ke? Tengok, baca kat website dia, buat kajian, tengok sikit. Sebab kita dengan ilmu tu kita mendapat kefahaman. Kan? Contohnya kita nak nak boikot syarikat ABC. Kan? So syarikat A ni. So kita nak tengok dulu, oh dia ni ada orang kata Israel, ada orang kata franchise pada Israel, ada orang kata ada saham dalam Israel. Okay, so check. Check lah dekat mana kita nak check tu. Tu pun kena tengok lah, tengok lah dekat Interpol ke, kan, tengok dekat apa ke, tengok dekat website-website tertentu ke yang diyakini. Tabayun dululah, kan, website-website yang diyakini, kan. Bukan WhatsApp, website, kan. Okay, jadi tabayun. Dalam menerima maklumat adalah amat diperlukan bagi memastikan syarikat ingin diboikot benar-benar ada penglibatan secara langsung, kan, dengan Israel ataupun secara tak langsung. Tu pun kena tengok, perhatikan. Ini bagi mengelakkan berlaku sebarang kezaliman terhadap pihak yang tidak bersalah. Kan? Okey, itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, kempen boikot secara bijak berkhidmat dan tidak bertindak dengan cara ekstrim dan melulu seperti memaki hamun. Saya ada baca yang apa, nak menceraikan isteri lah kalau tak beli apa, kalau tetap membeli produk apa semua tu, kan, ya? Kalau sokong apa semua, cerita tu pun tak tahulah betul ke tak, tapi andai katalah kalau cerita tu benar, maka terlalu ekstrim lah kalau sampai tahap macam tu, kan. Dia semua ada ekstrim dalam politik, ada ekstrim dalam isu boikot, ada ekstrim dalam isu tak boikot pada ekstrim, tak buat apa boikot-boikot pun ekstrim juga kadang-kadang, kan. Jadi kita nak kata apa, ekstrim melulu maki hamun pekerja, kan. Lepas tu pandang kau ni tak masuk syurga, kan. Contohnya orang pergi konsert ni memang tak ada, bukan ahli syurga lah ni, kan. Yang runtuh lah kau dekat situ, kan. Dengan student-student tu melingkup, oh bahasa, kan. Jadi kita kata benda-benda macam tu, tak setuju satu cerita. Tapi kita nak maki hamur orang, kan. Apa benda-benda kita nampak maksiat apa. Saya dah tak boleh tahan, Ustaz. Awak tak boleh tahan, orang lain boleh tahan lagi. Jadi sebab tu saya maki dia, sebab tu saya kata neraka kat dia. Tak boleh, kan. Jadi itu semua benda-benda yang kita kena kena tengok, kan, kepada isu-isu yang seperti itu, kan. Dan kemudian memandang mereka ini sekadar mencari rezeki, mensabotaj dengan merosakkan infrastruktur, kan, pergi pecahkan cermin ke apa ke, kan, mengambil gambar pelanggan yang sedang makan, oh ni ni lah geng-geng tak masuk syurga contoh, kan, ha, makan dekat tempat-tempat Israel, kan, contohnya, kan. Dulu dia makan juga, dulu
Dulu tak masuk syurga, sekarang masuk syurga dah sebab dia tak makan dah. Contoh kan. Jadi ni antara benda-benda yang kita kena perhatikan kan. Sebab tu kadang-kadang kita itulah sikap ekstrem tu. Kemelampauan itu kadang-kadang dia boleh jadi benda-benda yang merosakkan ataupun masyarakat yang disebarkan apa dan sebagainya. Okay. Kita juga perlu ambil kira pengecualian dalam kes terpencil. Contoh dapat pihak yang tidak okay, yang tidak mampu menjayakan surat berkat jenama-jenama berkenaan kerana kekangan tertentu seperti masalah kesihatan. Betul juga. Dia bergantung itu je ubat yang dia makan. Itu pun yang klinik endorse, bukanlah ubat apa ni kita kata produk-produk sampah, produk-produk timbang kilo bukan. Tapi ini memang itu kan. Doktor berkata kena ambil ubat tu. Tengok-tengok made in Israel, bukanlah made in Israel tapi daripada Israel lah kan. Jadi kita kata tak boleh juga. Jadi tak sihat dia nanti. Kan? Walaupun tu kata, itulah makan lagi ubat Yahudi, ubat tu kan bergantung lagi. Janganlah kan. Jadi itu kita kata benda-benda yang kita perlu tengok kan. Ubat-ubat dikeluarkan jenama-jenama tentu saja. Itu je ada, lain tak ada lah. Kan? Ataupun anak-anak hanya minum susu jenama tertentu saja, sajalah masukkan sekali. Jika ditukar akan menyebabkan masalah alahan dan sebagainya. Betul juga. Kan? Ada setengah anak-anak ni dia yang tu je. Kan? Evagro. Evagro saja. Atau yang lain-lain lah kan. Mana-mana jenama lah. Okay? Nestle dan sebagainya. Tapi jenama lain tak boleh. Cukit birik ke berak ke apa. Kan? Kalau kita boikot jadi benda lain pula. Kan? Itulah benda-benda ni. Kes-kes sepencil ni pun kena tengok. Okay. Kemudian yang kelima. Hukum pekerja yang bekerja dengan syarikat franchise yang bawa membayar royalti kepada syarikat induk yang mungkin terlibat dengan menyumbang kepada negara haram Israel adalah harus. Ini faktor kerja muamalah. Bukan bukan saja negara haram Israel. Contohnya lah, kerja dekat shopping mall. Saya selalu buat contoh kan. SM lah, shopping mall. Kerja kat shopping mall ni ada apa? Ada 5% Arab. Tapi dia tak pergi, maksudnya keseluruhan pendapatan shopping mall tu termasuk 5% Arab. Kemudian 95% barang jualan lah. Kos rental kepada kedai-kedai ikut square feet. Kemudian juga dia punya kos, dia punya grocer kan, dia punya kedai jual makanan apa semua. Kan? Kemudian juga dia punya apa, kios-kios yang ada tepi-tepi tu pun dia charge rental apa dan sebagainya. So 95% daripada hasil halal lah. Tapi 5% ni masalah. Jadi anak-anak kita ni lepas SPM ataupun baru nak cari kerja lain pun sempatlah kerja dekat mall ni, jadi promoter, jadi cashier. Dia kerja dekat jual air. Kan? Dia kerja dekat syarikat ataupun tempat kedai yang jual kasut apa semua ni. Tapi total kepada ni akan menyumbang juga kepada syarikat dan bercampur dengan 5% tadi. Kan? Jadi kita kata di sinilah pertimbangan dia yang perlu diperhatikan secara halus. Ada orang kata haram terus. Kan? Kalau haram tu pun maksudnya berapa ratus ribu yang kerja ni haram lah. Pendapatan dia haram. Sebab tu hati-hati nak bercakap. Kan? Semua kita kata haram, haram, haram. Mereka, kan? Jadi kena hati-hati. Kemudian juga kedai. Contohnya kita kata 7E. Terbokot 7E. Pertama ada arak lah. Contoh kan. Jadi 7E ni yang ada arak ni yang bukan dekat Petropang. Sebab kat Petropang diharamkan jual arak, tak boleh. Hatta 7E pun kalau namanya 7E tak boleh jual arak sebab orang nak memandu, nak apa benda semua ni, mabuk kan, insiden apa. Itu memang polisi dia orang. Tapi kalau kedai-kedai tempat tempat yang biasa-biasa dekat taman ni apa, ada jual arak. Tapi arak tu adalah kot dalam separuh suku peti tu. Tapi yang lainnya Panadol apa benda semua ni. Kalau dia cashier secara direct, tak boleh lah sebab dia jual haram. Dia cash, dia apa, dia punch arak tu. Tapi kalau dia sendiri jaga bahagian stok saja, tak ada kaitan dengan arak apa semua ni kan dan sebagainya. Maka situ masih lagi harus lah. Walaupun dalam kedai tu ada jual arak. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan yang perlu ada daripada sudut keadaannya, masalahnya masyarakat ataupun anak-anak muda kita dekat Malaysia dan sebagainya. Takkan suruh semua pergi jadi driver. Jadi apa, grab car lah. Dia suruh jadi rider semua. Kan? Habis siapa yang nak kerja kat situ? Kan? Begitulah. Maksudnya pekerjaan ni, bab pekerjaan, bab muamalat ni dia lebih luas lagi melihat kepada keadaan dia kan, ataupun dipanggil maalat, implikasi dia apa dan sebagainya tentang isu-isu yang berkait dengan perkara ni. Okay. Tapi yang direct okay, ataupun yang mana kita, sebab tu tadi balik-baliknya dia dekat mana? Dia dekat sini, nombor satu, nombor dua ni. Semua yang kita nak buat ni, nombor satu ke, nombor tiga ke, nombor empat ke, nombor lima ni, semua berkait dengan asalnya kita ada ilmu. Kita ada ilmu dengan perkara itu. Kan, tak kira lah produk tu ke syarikat tu ke apa dan sebagainya. Maka bukanlah tak boleh, boleh. Itu sebagai satu usaha. Saya sebenarnya bersama dengan orang yang menegakkan kempen boikot ni. Sebab ni salah satu lah perkara yang kita boleh bantu, yang kita boleh tolong. Tapi bukanlah dengan sembrono. Kan? Tapi dengan tabayu, dengan kita faham.
Kan? Dan tidaklah pula kita kata orang yang tak boikot tu yang ni tak masuk syurga, kan? Yang ni bukanlah pada golongan-golongan yang apa membantu Palestin dan sebagainya. Tak juga, kan? Mungkin dia ada alasan tersendiri pada apa-apa yang kita bincangkan tadi, kan? Mungkin orang ni sebab dia boikot betul-betul ada alasan dia tersendiri. So pertimbangan-pertimbangan tabayyun dan juga perkara yang terkait, maka ini menjadikan kita insya-Allah mudah-mudahan yang kita research, kita kaji tu pun pahala. Kan kita cari, kita tuntut ilmu, kita tengok, kita bincang tu pahala. Kemudian tindakan juga pula dah akan menghasilkan pahala pula untuk kita. Mudah-mudahan. Kan ini antara benda yang kita boleh tengok, kita boleh bincang lah setakat ni. Okey, saya rasa tu saja. Saya tengok kat chat soalan. Ada soalan dulu sebelum kita tengok tentang kat chat tu? Kita ada soalan berbual dulu? Saya rasa Ustaz kena tengok soalan dekat chat dulu sebab banyak sangat soalan. Okey, baik. Saya tengok soalan dekat chat dulu. Sekejap. Saya... Okey. Oh, penuh hari ni. Semua semangat nak boikot ni. Okey. Kalau kita tahu orang Islam, kalau kita tahu orang Islam itu tapi tak solat, tak elok belikan makanan tu. Kita kata tadi, kalau memang kita tahu, macam ni kita tahu dia tak solat? Daripada pagi sampai malam berjual. tak pernah tengok dia solat tapi tak tahu jugalah. Kita bukan perhati 24 jam kan. Tapi katalah memang contoh orang tu memang tak solat kan. Memang sebaiknya begitulah. Sebaiknya tapi tak menyatakan haram sebab isu solat dia dengan Tuhan, isu kita muamalat kita dengan dia, kan? Cuma adakah kita membantu dia, apa yang membantu kita supaya dia tak solat? Tak ada, kan? Kita tak ada kaitan membantu dia tu kalau kita beli dengan dia ni dia tak solat kita berdosa, tak ada, kan? Asalnya dia adalah muamalat, kan? Tapi kita kata ya, kalau kita tak bantu, kita tak tolong ataupun kita tak beli tu adalah lebih baik. Tempat kita ni ada yang isu cuma tentang penjualan, tak tutup rambut kepala, so insyaAllah okey, kan? Okey. Ya, ada mana lebih utama, produk orang muslim tapi harga mahal, non muslim harga murah? Okey. Yang ni kita kata sebaiknya memanglah kalau daripada sudut aplikasinya, standard boycott ni memanglah produk orang muslim, orang muslim yang betul halal, yang baik, itu lebih utama, kan? Tapi muslim yang halal lah, halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Okey, jadi itu lebih utama, kan? Sebab itu kita kata apa-apa sokongan kepada orang Islam kita, orang muslim kita, itu yang paling terbaik lah. Okay. Tapi harga mahal sikit, kan? Orang muslim tapi harga Yahudi, orang kata. Kan, tak tahu mengapa sejahat je orang Yahudi, eh? Okay. So maksudnya kat situ ialah mahal sikit, mungkin 30 sen, mungkin RM1 lebih sikit, tapi kita tetap beli, kan? Dengan sebab mungkin mungkin juga dari sudut skala, eh? Kadang-kadang dia punya pembelian pukal tu tak dapat beli banyak, kan? Berbanding dengan syarikat non muslim, dia empire, dia ada tolong-menolong. Tak payah pergi jauh lah, tengok orang Aceh je. Aceh tu kecil je tapi support, kan? Semua tempat tu kalau mana-mana ada kedai orang Aceh akan support, kan? Antara satu sama lain, dia punya cara, dia punya apa benda semua tu, kan? Dia maju, kan? Ataupun dia ada sistem dia. Sama lah style mamak punya style, sebelah tu kedai mamak, sebelah tu pun kedai mamak, oh support dia, kan? Tak ada pula dia pergi jampi kedai tu, kan? Dia letak jin ke apa ke supaya orang tak nampak kedai tu, tak ada, kan? Jadi kita kata dari sudut asalnya, ya, itu lebih utama walaupun mungkin mahal sikit daripada Muslim yang kita sebutkan, daripada non-Muslim kita sebutkan tadi. Okay. Jihad produk non-Muslim selain promosi murah. Okay. Jiran saya seorang berkhidmat di syarikat penerangan. Dia tak sepenuhnya tutup aurat tapi beliau nak promo jual barang-barang kosmetik. Beliau akan resap tutup aurat. Masa saya rasa beliau berpura-pura, saya tak beli bukan sebab was-was tentang penjual tetapi bahan-bahan kosmetik tu mahal. Okay. So iyalah isu-isu aurat tadi, kan, kita sebutkan tadi. Syarikat penerbangan, dia asasnya kita kata itulah daripada sudut ni ialah tutup aurat jika memerlukan tutup aurat. Macam orang berlakon pun sama juga kadang-kadang, kan? Mana-mana adegan yang memerlukan saya menutup aurat, saya tutup aurat. Jadi macam-macam. Jadi secara umumnya itu kita kata dia dengan Tuhan lah. Kan, dia dengan Tuhan. Kita tak bolehlah nak hukum secara jelas dia ni begini-begini. Tapi secara umumnya kalau dari sudut muamalatnya berurusan tu, kita kata betul yang menutup aurat tu lebih baik. Adapun yang tak menutup aurat tu bukanlah haram. Okay, itu konsep dia. Memang dah lama buy Muslim first. Ni pun best juga ni, kan? Buy Muslim first ni, mana ada grup tu, eh? Dulu punya ramai, bawah 100,000. Tak tahu grup tu kat mana dah. Dia bermusim je, musim PKP lah tu. Sebelum PKP, kan? Lepas tu tak ada lah, kan? Ada pun suam-suam je, kan? Dan sebagainya lah. Tapi kita kata bagus. Kalau konsisten, kita belikan betul-betul Muslim, kan? Mungkin tak dapat 100%. Tapi Alhamdulillah, itu antara benda yang kita kata kena baik. Cuma satu lagi, sebab orang Muslim kita juga, bila dia buat satu
katalah syarikat ke apa dan sebagainya menjual produk-produk Muslim ni, kadang-kadang ada benda-benda tentu tetap bergantung juga. Tepung dia nak ambil daripada mana, contohnya. Kan, gula dia nak dapatkan daripada mana. Kan. Tapi sekurang-kurangnya effort tu ada, usaha tu ada. Kan, untuk menjadikan itu salah satu daripada produk Muslim. Kan, kalau daripada sahaji ataupun ramli yang mungkin kan mesin tu daripada mana. Tapi kita benda tu memang suka. Tapi kita sendiri secara peribadi boleh. Kan, yang kata yang ni lebih better lah daripada yang dah confirm, yang jelas apa semua ni. Kok barang dia beli ke, mesin dia beli pada jenama Israel ke apa dan sebagainya. Ha, itu kita kata itu atas dia. Tapi kita dah ada usaha dekat situ. Dan usaha tu mudah-mudahan ada pahala lah untuk kita. Izharuddin, saya follow, saya letak sana. Isu boikot yang sedang berlangsung. Bagaimana jika negara yang tidak menyokong susi gencatan senjata, adakah kita perlu boikot melawan negara berkenaan? Macam pakej melancur ke negara berkenaan seperti ke Eropah, mohon pandangan Ustaz. Jadi kita sebut tadi, kalau ikut solusi tadi tu kan, yang telah diputuskan oleh Liga Arab tadi tu, kalau ikut lah, walaupun benda tu tak dipakai lah. Maksudnya apa-apa saja negara yang menyokong, termasuk juga negara yang bersama dengan mereka daripada sudut pelancongan, daripada sudut apa pun, kita kata ia juga termasuk daripada benda yang kita kalau mampu nak buat, kita buat secara peribadi. Tapi sebab tu saya kata kena dengan ilmu, kan, kena dengan perancangan, kena dengan perkara yang baik, dan mudah-mudahan benda tu ada pahala lah untuk kita. Kan, dan itu sebagai salah satu usaha yang kita mampu setakat ni. Nak pergi jihad, semua tak pergi berjihad. Setakat berjihad, apa semua. Ni antara jihad kita. Kan? Jihad yang ada. Sebab tu Syed Dr. Soekarawi, bila sebut tentang jihad ni, lebih umum. Jihad ekonomi, jihad ilmu, jihad keuangan, jihad keluarga dan sebagainya. Kan? Riba dan penyumbang terbesar Yahudi. Itu betul dia tu. Riba dan perbankan penyumbang terbesar kepada Yahudi Israel. Kan? Itulah. Beli rumah guna konvensional, guna perbankan, guna riba dan sebagainya kan. Itu kita kata benda yang penting juga. Kurma, apa ke kurma ni. Okey. Okey, banyak sangat dia orang punya brand semua memang famous dan hot selling. Okey. Tak buat sebab dah dinormalisasikan hubungan tu. Itulah. Okey. Better tinggalkan sikit-sikit tapi still call mah. Replacement. Betul? Kita mampu lah kita buat secara kita peribadi. Menyatakan sungai pada Israel, kita tak boikot tapi statement yang dikeluarkan. Okay. Biasa tak besar. Apa kaitan kucing pula. Okay, yang betul tu tak semudah. Okay. Kurma Mekjo. Rasa boikot memerendam suara rakyat terhadap isu Palestin. Ya. Yeah. Okay. Dari FB. Ada cadangan tak jenama apa yang patut kita boikot? Jazakumullah khairan. Saya tak berani nak sebut jenama-jenama tu. Kan? Sebabnya kita sendiri kena ada tabayun kat situ. Kan? Jadi kalau tuan tengok cerita, ini kopi, yang ini cerita pasal ayam, ni cerita pasal apa, ni memang direct, memang share, memang apa semua. Boikot. Kan? Kalau setakat ilmu tu yang kita ada dan itu saja kita punya maklumat yang ada, kita mampu, kita buat. Kan? Tapi untuk nak menyatakan semua, contohnya semua barang-barang Nestle, okey lah kalau kita kata itu betul-betul daripada Israel. Kan? Okey lah. Tapi semua barang-barang yang ni, jadi sebab tu perlu kepada betul-betul kita melihat kepada ilmu, tabayum, sikap kita terhadap benda yang kita nak boycott tu. Okay. Itulah macam ni nak fahamkan dia. Kita boycott ni tahu baby. Baby tu tak tahu nak cakap apa. Awak tak boleh pakai pampers dengan susu ni. Kan? Jadi susah juga tu kan. Okay. Kalau bekerja di syarikat saham yang ada melakukan saham konvensional dan juga ada saham yang patuh syariah, apa hukumnya? Kerja dekat syarikat saham yang menawar, okay, satu syarikat ni dia tak ada regulation, kan, melainkan kalau dia nak pergi IPO. So IPO memang kena syariah lah, kan? Syariah compliant. Tapi kalau sekadar syarikat tapi dia ada saham-saham, contohnya gini lah, saham ni pula macam-macam pula, ada saham tu ordinary shares, maksudnya kita masuk, kita invest RM10,000 dekat situ dan kita dapat 10,000 unit saham, okay, pegangan kita lah. Ada pula dipanggil sebagai preference shares. Biasanya ni syarikat-syarikat daripada startup nak pergi kepada IPO sebab dan juga syarikat tu besar dan dia nak buka peluang tu kepada investor. So dia ada bagi saham special. Maksudnya satu unit saham tu mungkin harga dia RM3. Mungkin lebih lagi harga dia kan. Okay. So adalah dia punya saham-saham tu. Jadi cerita kat sini, kalau menawarkan saham yang berbentuk conventional, maksudnya which is dia tak patuh syariah lah, maka kita beli tu yang patuh syariah. Okay, kita beli tu yang patuh syariah. Jadi kalau platform yang ada dan memang boleh di apa trace ataupun dibahagikan antara konvensional dan tak patuh syariah, maka kita beli yang patuh syariah. Kalau kat perusahaan itu senang je sebab tu semua syarikat yang dah ni
kan, dah IPO, dan kita pun beli juga yang ada S1, S2, maksudnya memang syariah, syariah compliant kan. Ada juga yang tak syariah compliant tu di sebelah dia kan. Jadi kita beli yang syariah tu, tak ada isu. Memang itulah yang patut syariah, itu yang halal. Cuma jangan hanya sekadar sangkaan ataupun dia kata patut syariah tapi sebenarnya tak patut syariah. Okay. Jadi maksudnya membeli yang patut syariah walaupun ada dua-dua tawaran, maka contoh ginilah. Ni saya sebut RSB. RSB bank ni, dia tak ada RSB Islamik dekat satu dia punya tu. Kan? Sistem baru dia ni, Islamik tak Islamik duduk dalam satu branch. Islamik tak Islamik duduk dalam satu branch. Maka bila pergi kepada satu branch tu, maka kita kata kita nak yang Islamik. Maka Islamik lah. Satu patut yang Islamik lah. Kan? Tapi kalau bukan Islamik, conventional. Tapi biasanya, Alhamdulillah lah, ada kesedaran dia pada tak tahulah panel syariah dia orang ke bagi tahu ke apa. Kalau orang Islam datang, terus tawarkan perkhidmatan patut syariah. Kan? Itu satu tindakan yang terpuji lah. Bagus lah kan, produk macam-macam lah. Produk takaful, produk apa dan sebagainya. Okay? Baik. Kesian pada pekerja di situ, anak-anak jiran, bekas-bekas student saya diberhentikan kerja. Itulah kan. Ada juga usul-usul sahabat-sahabat kita yang kata, mari kerja dengan dia. Kan, dia tawarkan peluang-peluang pekerjaan. Baguslah kan. Daripada duduk tunggu dekat situ, masuk pukul 8, pukul tak ada customer kan. Memang sungguh, pergi. Tak percaya pergi tengok kan, ada beberapa tempat. Memang dia tak makan terus. Kan, memang kosong terus. Buka sahaja-sahaja je. Okay. Cumanya ada kedai yang terkenal sebagai Islam itu kurang sikit melayan customer, customer friendly pun dilema juga. Ni pun penting juga ni. Itulah dia customer service ni, PR ni dia kena, itulah kadang-kadang makcik-makcik yang jual nasi lemak tu lagi friendly dengan kita kan. Jadi kita kata ini pun kadang-kadang ialah ini masalah skill. Ini masalah skill, isu layanan, betul. Sebab tu timbul persoalan. Perbankan Islam ni, perkhidmatan-perkhidmatan Islam ni, Islam pada produk ke Islam pada semua perkara? Faham tak maksudnya? Maksud pada attitude, pada sikap, pada apa? Kalau boleh semua. Sebab tu saya ada beberapa perbincangan dengan ada beberapa, saya jadi panel syariah ni, ada beberapa orang sahabat kita ataupun yang lebih senior ni, saya anggap macam guru lah pada mereka. Mereka bincang tentang isu macam mana kalau kita nak jadikan roh betul-betul Islam. Betul-betul maksudnya perkhidmatan Islam, layanan Islam, skill Islam, semua sekali lah. Kan, betul-betul mengikut syariah kan. Jadi kita rasa suka sebab ya, dalam bank pun ada yang tak pakai tudung. Dalam bank pun ada huha-huha juga walaupun tu Islamic bank kan. Jadi benda tu kita kata dunia corporate tu. Macam mana kita nak corporate tu nak Islamic kan. Jadi itu kita kata perlukan usul. Kan, perlukan usul. Tapi part yang tu memang ada kekurangan, tapi yang produk ataupun Islam itu memang kita kata halal lah. Itu konsep dia lah. Dia punya asalnya cuma kekurangan daripada sudut skill dan isu-isu yang lain lah. Okey, kat situ je kot. Allah. Ada soalan lagi ke? Ustaz, persoalannya yang kita boikot ni, yang dia menyatakan terang-terangan sokongan dia pada Israel kan, bila berlaku perang tu dia dengan bangganya menunjukkan sokongan dia dengan apa, menukarkan contoh macam MACD kan, ditukarkan colour daripada merah pergi ke biru. Jadi okey lah, mungkin MACD dekat sini dia kata dia tak terlibat because dia dah memiliki oleh saham sekian-sekian, tapi benda ni long term dah ready ke betul-betul berpanjangan dah kan. Kita boycott macam Kak Syedah memang memang pernah duduk OC dan memang sentiasa buat boycott ni. Ustazah memang dia terdedah sangat ke, walaupun dia orang non-Muslim tapi dia punya boycott Israel tu memang kita tak kata ekonomi saja tau, tapi ilmu tu maksudnya berterusan, dia tak ada dari humanity lah, humanity kan daripada kemanusiaan kan. Jadi macam Mark Spencer tu dia berlarutan lama Ustaz boykot je semua kan. Jadi kan maksudnya Ustaz, sekarang ni kita boykot tu bukan semata-mata kerana sentimen apa-apa Ustaz, tapi kan disebabkan perlakuan yang melakukan kezaliman tu. Menyebabkan kita rasa macam di luar, apa kata, di luar kemanusiaan kan, bunuh kanak-kanak, apa tu dengan bangganya tunjukkan dia, sokongan dia kepada Israel yang tengah perang dengan Palestin semua. Jadi macam kes MACD tu kan. Kak Syedah, okey lah, mungkin memang ada media kat sini ada kepentingan dia, tapi sebab benda tu yang macam media besi. Memang dah kita nampak kan sokongan dia terang-terang Ustaz. Jadi macam okey, tadi bila Ustaz dah sikit bila kita orang, jadi kita macam dah ada timang tarir lah, sementara kita nak boycott tu macam mana. Mungkin memang ada ilmu kan, tapi orang kata, so sekarang ni Ustaz, payung sama. Berlaku sekarang kan depan mata kita macam media tu kan. Di mana platform kita, di mana kita, tindakan kita, kat mana kita kena ambil yang terbaiknya kalau macam benda-benda itu berlaku kan Ustaz. Sebab bila tengok penyerangan Ustaz ini, kita macam ada macam, maksudnya kita ada ilmu dah sikit pada pagi ini kan.
Okey, terima kasih Kak Sida. Okey, secara umumnya kita tengok sebab tu kita kata atas ilmu tadi, maksudnya pengetahuan kita sejauh mana, sebab tu kita nak tengok juga hubungan dengan franchise, hubungan kepada saham utama, hubungan dia dengan membayar ke share ke apa dan sebagainya. Dan kemudian, ya, ada banyak sebenarnya produk-produk franchise-franchise yang ada di atas payung Israel yang sama, sebab satu negara ada 5,000 cawangan seluruh dunia. Contohnya, kan ada berapa puluh ribu kan, contoh macam apa Texas Chicken, orang buka McDonald's Texas Chicken tu daripada mana kan, contohlah saya sebut ni kan, ais krim yayau, contoh eh, contoh contoh kan, suka sangat ais krim yayau tu kan, kajilah tengoklah kan daripada, bukan saya kata suruh bekok tak, tapi kaji daripada mana ni, syarikat mana ni kan, okey daripada ni, daripada ni. Jadi kita kata akhirnya kita akan dapati bahawa benda yang kita buat tu adalah berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Research sikit, cari sikit apa dan sebagainya. Jadi kalau kita yakin bahawa untuk satu sekarang, satu jangka masa panjang, apa akan berlaku untuk jangka masa panjang ataupun dipanggil iftirah ni, kan implikasi akan datang macam mana. Jadi itu mungkin juga ada kesan yang membuatkan kita punya keputusan itu dipengaruhi oleh isu-isu yang itu. Kan, jadi kalau kita rasa itu adalah satu benda yang terbaik, nak boycott sila teruskan, tak ada masalah. Kan, tapi kalau kita rasa ini adalah satu benda yang kita kena tarik handbrake balik, kena tengok balik ke apa pun, silakan. Ini saya cuma taburkan, kita tengok, kita bincang apa yang dah berlaku pada zaman dulu-dulu lagi, konteks dia dan sebagainya, dan kita akhirnya membuat keputusan sendiri. Sebab boycott ni di atas istaqalbah, Nabi kata tanyalah fatwa hati kamu, kan, maksudnya kita sendiri yang tengok, yang nilai yang apa, okey kita kata boycott. Bukan maksudnya lepas ni tak payah boycott lekat, tak, maksudnya saya nak bagi tahu kat sini akhirnya semua penilaian kita itu adalah daripada sumber ataupun ilmu kefahaman yang kita ada, kan, itu dia punya konsep dia. Oh, ada soalan lagi? Itulah kot ringkasnya komen saya. Boleh ke kerja di syarikat saham yang menawarkan saham? Oh, ni kerja dekat syarikat yang tadi beli saham? Huh? Yang tadi beli saham ke? Kalau bekerja. Okey, satu beli saham, satu bekerja. Saya jawab tadi, membeli saham. Yang ni bekerja. Kan? Bekerja di syarikat yang menawarkan saham konvensional dan saham patuh syariah. Okey, dia gini. Kita buat tu yang mana? Kita buat yang mana? Kalau kita direct sebab tu fatwa isu ni Syed Dr. Mozaq Qahaf dan para ulama juga bincang panjang sebenarnya. Okay. Kalau kita masuk atas tujuan untuk kita belajar sistem konvensional, macam mana konvensional buat, macam mana itu ini dan sebagainya, dan bila kita tahu sistem, kita dapat tahu benda ni memang tak boleh. Benda ni haramnya dekat sini. Benda ni sistem ni tak bolehnya yang tak clear dekat sini. So dengan cara kita masuk tu. Tapi sekarang ni bagi saya sebenarnya lebih baiknya kepada yang patuh syariah saja. Walaupun kita masuk dalam macam saya sebut tadi, payung dia konvensional, kan? Tapi bawah dia tu memang memang subsidiary dia memang yang patuh syariah. Jadi kita masuk ni dekat yang patuh syariah, kita tak buat yang sekian-sekian ni. Contoh, kita kerja dekat bank. Yang kita bank, kita bahagian apa? Kredit lah. Kita buat loan, kita buat apa semua. Tapi kita tak buat loan yang konvensional. Tapi kita buat financing yang pengurusan berkait dengan Islamik. Kan? Walaupun duduk di bawah bumbung yang sama, maka gaji kita halal, ya? Pekerjaan kita halal, tak ada masalah. Tapi kalau direct kepada yang konvensional, yang itu ada isu, ada masalah. Melainkan kalau betul-betul kita niat semua nak kerja, kita baru tahu benda tu haram, kan? Baru tahu benda tu tak boleh. Tapi sementara menunggu, kita nak pergi hantar resume, nak tunggu interview yang Islamik, tempat Islamik apa semua tu, makan masa, kan? Jadi bila ada interview, memang automatik kita akan kerja terus, kan, ke tempat yang Islamik. Tapi untuk proses nak berhenti tu ambil masa. Kita ada rumah yang perlu dibayar, kan, ada benda yang kita apa perlu lunaskan dan sebagainya, ada tanggungjawab. Maka kalau berhenti terus jadi problem pula. Jadi di situ ada timbang tara juga bagaimana isu-isu yang kita sebutkan tadi, benda-benda yang seperti ini. Okey, wallahualam. Adakah sebarang soalan verbal daripada sahabat-sahabat semua? Jangan semua faham. Jangan dalam dalam pun. Dalam grup JEE ada orang tanya, jadi bolehlah ya kerja di McD dan KFC tu? Ada tanya. Okey, jadi secara umum pendapatan tu harus. Okey, pendapatan kita jual tu kan. Jangan, tapi kalau macam tu kenapa JAKIM jadi bagi CJ halal, marah pula kat JAKIM. Jadi dia akan tak habis kat situ, dia akan berhentian lah kan. Jadi secara umum kita kata harus dan juga halal. Cumanya sekarang ni ialah bila mana terlibat dengan sentimen, terlibat dengan apa orang punya pandangan, terlibat dengan pemboikotan, terlibat macam mana pula dengan polisi negara, polisi syarikat, polisi antarabangsa, terlibat pula dengan direct terus saham dibayar ke ataupun bagaimana dan sebagainya, maka banyak isu-isu yang berlegar dekat situ.
Kan? Cuma kita kata tak boleh, kita nak kata haram terus kan, berkata haram terus, kena keluar cari kerja yang halal apa semua, cari kerja yang halal masuk kan 7E, oh, sama juga. Masih di bawah tu juga kan, cari kerja yang halal masuk ke shopping mall pula pun sama juga kan, masuk kedai sebelah jual Texas chicken, oh dia pun tak tahu Texas chicken pun rupanya daripada sana juga, contoh saya buat contoh ni kan. Jadi maksudnya berangkai-rangkai dekat situ, dan akhirnya kita kata macam mana dengan kehidupan yang akan datang kan, peluang-peluang yang ada kan. Dia ni ada anak, memang kita fikir tu peringkat negara, peringkat masyarakat, tapi peringkat dia individu, dia dengan anak dia, urusan tolong isteri dia kerja ke, suami dia apa, itu pun banyak juga benda yang kita kena fikirkan. Jadi secara umum kita kata tidak termasuk daripada benda yang diharamkan, cuma masalah polisi syarikat. Kalau betul-betul, kalau direct, walaupun dah ada penjelasan kan, ada penjelasan berapa ni sekian tak terlibat ke apa dan sebagainya, tapi kita kata tetap sebahagian setengah orang dia tetap tidak meyakini ataupun rasa kurang, was-was lagi teruskan. Cuma kita kata atas boikot lah. Tapi daripada sudut untuk menyatakan 100% totally haram kerja kat situ, hal itu perlukan kepada isu-isu yang lebih utama lagi. Kan? Kita, sebab tu saya kata tadi, maslahah ataupun mudarat itu perlu ditimbang sebaik mungkin. Dan kemudian dalam masa yang sama, kita kena tengok juga, tu kan, aulawiyat kan, keutamaan pada sesuatu benda, satu isu yang kita nak buat. Okay? Wallahualam. Mama saya nak pergi Mary Brown. Saya pun ikut boy. Mary Brown Malaysia. Okay, Mary Brown Malaysia. Okay. Wallahualam, saya rasa kita cukup dulu kat situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lah. Okay, perbincangan. Jangan lupa topik-topik kalau ada apa yang kita nak bincangkan. InsyaAllah boleh bagi dekat saya. Nanti boleh kat Sida ataupun kat Dizam. Boleh power kat saya. Kita listkan dulu pun tak apa. Kan, buatlah 5 ke 10 tajuk ke yang rasa-rasa kita nak bincangkan, ataupun mungkin setiap minggu nak bagi satu tajuk, tak ada masalah, insyaAllah saya cuba sebaik mungkin. Aku dah qawli hadha wa astaghfirullahu lakum. Saya serah balik pada Syida, insyaAllah. Alhamdulillah, saya rasa penjelasan Ustaz tu orang kata alhamdulillah, dia sesuatu yang kata insyaAllah sedikit sedikit banyak kata boleh ada jugalah ubah kita punya mindset lah kan Ustaz. Kalau tak, kita tak terikut-ikut dengan sampel sentimen atau perentak nak boycott tu. Tapi kali ni kita kena buat sesuatu dengan ilmu. Katakan memang kita ada ilmu, tapi kita punya ilmu tu tak kita tak dikukuhkan dengan hujah-hujah daripada dalil-dalil ayat Al-Quran kan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kata-kata dan pendapat-pendapat ulama semua kan. Jadi alhamdulillah kita kita ucapkan terima kasih Ustaz atas konsep pagi ni. InsyaAllah mungkin kita akan adakan sesi yang kedua kalau ada permintaan daripada jemaah lagi, insyaAllah. So dengan itu kita kita selamat pada apa kita punya program pagi ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas konsep pagi ni. InsyaAllah terima kasih kepada semua tu. Kita NCC kita dengan lepas. Belum. Tasbih kabarah dan juga surah Al-Az. Tak tutup mati lagi. Bahan-bahan. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.